Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Abdul Rahim Gonggo. Oh iya. Alim. Betul. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد فاتحنا مغرب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم وبركاته في دار العلم. ويسألاني كل ميت بلغته على الصحيح ويسألاني الميت ولو تمزقت أعضاؤه أو أكله السباع أو ذري في الريح ويسألاني dan bertanya oleh keduanya iaitu malaikat munkar dan nakir. Kullu mayyitin akan setiap orang yang mati itu. Ada sambungan dalam bab berkenaan beriman dengan pertanyaan dan soalan daripada munkar dan juga nakir. Ini di antara faedah iman, perkara-perkara yang wajib atas setiap orang Islam, orang yang mukallaf kita ini beriman, bahwasanya ada sungguh dan pasti akan terjadi. Wujudnya pertanyaan daripada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Siapa dia malaikat itu? Dalam hadis Nabi kata, seorang nama mungkar dan seorang lagi wa'akhar mungkarin. Nama dia mungkar dan juga nakir. Dan mungkar dan juga nakir. Jadi di antara bahasan yang disebut dalam kitab kita ini, wa yas'alani dan bertanya oleh keduanya, kullu mayyitin akan setiap orang yang mati itu. Pertanyaan yang mereka ajukan dan kemukakan itu, bilu ghatihi, dengan bahasanya, bahasa mayyit. Mana mengikut orang yang mati. Dan kalau orang yang mati itu, bahasa yang digunakan di tempat dia, bangsa dia itu, iaitu bahasa Melayu, maka dia akan tanya bahasa Melayu lah. Dan walaupun dia reti 4-5 bahasa, dan itu lurah yang dia guna, kan? Lurah tempat dia guna. Apa nama ikut bangsa kita? Kalau Turki, Turki lah. Dan kalau Arab, dia cakap Arab lah. Dan kalau India, dia cakap India. Dan setiap orang yang mati, sama ada Islam, munafik ataupun orang yang kafir, semua pasti akan disoal dengan menggunakan bahasa dia tu. Ada sahih, di atas pendapat yang sahih. Ini pendapat yang utama, beginilah. Dan ada khilaf di kalangan ulama, ada sebahagian sikit ulama yang mengatakan pertanyaan yang diajukan, soalan yang ditanyakan oleh munkar dan nakir itu menggunakan bahasa Siryani. Nah, Siryani ini bahasa Nabi Allah Isa lah, dan lughah Nabi Isa. Itu pendapat yang lemah dan pendapat yang sahih digunakan bahasa itu, iaitu lughah, lughah mengikut orang yang mati. Jadi banyaklah lorah manusia ni.
banyak lorah manusia India saja pun 100 bahasa lah. Jadi banyak mana manusia lorah bahasa yang digunakan oleh manusia, semua malaikat yang alim mereka. Tu kan. وَيَسْأَلَانِ الْمَيِّتَ dan juga bertanya keduanya akan malaikat muka nakir ni akan orang yang mati tu. Dia akan pasti akan tanya. Royah bila kata mesti terjadinya pertanyaan tu. وَلَوْ تَمَزَّقَتْ أَعْضَاؤُهُ walaupun berkecai dan hancurlah oleh anggotanya. Kan? Anggota badan dia ni hancur. Dia insiden kena bom. Kena bom. Hancur badan dia sekalipun pecah-pecah kan, tanah zakat ni pecah-pecah ke, hancur ke, pelai ke kan, badan putih ni merata ke kan, cari ni tak jumpa, kena bom cari tahu ni kan, mati, mati hancur badan ni tu pun pasti akan ditanya. Sebab dia dah berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Alam barzakh dia ada alam dia. Walaupun badan dia ni merata tempat kan, tak tahu lepas pergi ke mana lah. Dia tu kapal terbang hancur. Bukan kata kapal terbang dengan orang-orang hancur ni. Lajuan yang begitu tinggi, tinggi pula tu kan. Hancur. Adat kata walid dia bila jatuh kapal terbang ni tak ada selamat kan. Hancur sekalipun orang tu pasti dia tenggelam layak ke ha, masuk belakang. Itu sekali pun begitu. Au akalat husiba'un ataupun memakan akannya oleh binatang buas. Anu rimau apa-apa makan rimau 4-5 ekor. Rimau singa sapu sepat. Lepas daripada tu rimau bintang main balas lagi. Main dubuk sapu lagi. Anjing liar Afrika makan lagi. Burung irang sapu lagi. Semut burung lagi. Habis tubuh badan. Dan tubuh badan sekalipun hancur pi merata sekalipun, dimakan oleh binatang buas sekalipun, tetap akan ditanya oleh malaikat. Ini benda iman kan. Kalau kita fikir umat nak tanya aku mana badan pun tak ada. Ada dia alam barzakh ni, dia ada alam dia kan. Alam dia walaupun tak hadir sekalipun, guna yang kata kubur ni atas jalan ghalib, manusia itu mati akan dikebumikan dan disemadikan. Itu atas pada kata tamazzaqat au zurriyun firrih ataupun dibawa melayang, makna bertebaran angin puput habis kan. Macam orang mati terbakar kan, bila mati terbakar badan dia rentung mai ribut pukul tak tahu pas mana habis badan. Mati-mati terbakar bom ke, kena bom kan api. Bila dia terbakar jadi habu, jadi habu sekalipun kan. Bakar mayat sekalipun, buh dalam sungai Gangga sekalipun kan. Sungai apa? Hak Paria tu buh. Sungai Gangga, sungai suci. Suci apa? Kuman berkenjah suci. Tuk dalam sungai tu sekalipun kena tanya siapa tu kan. Ini dia setengah-setengah tu dia bakar, setengah-setengah tu dia tak bakar. Dia tanam, tanam pula, tanam diri. Diri kan setakat diri saja. Bubuh apa nama orang panggil apa? Orang panggil apa? Kita tembikang tu bulan kepala orang panggil apa tu? Salum. India dulu mati buat tu. Kalau mereka tanam lentang ke, tanam diri ke, mereka salum dengan dengan guri tenggel. Tu cik cerita. Pasal apa? Mereka tak mahu bagi lemah. Lemah pun mampu je lah. Oh, cerita dulu. Kita India dulu tanam tu. Kalau pasu lah pala yang berguri. Kena apa-apa tu ceramak guri-guri tu eh. Sebab apa? Yang kata walaupun tubuh badan si mati tu dah hancur, ataupun duduk dalam perut binatang, ataupun habis dibawa terbang oleh angin sekalipun, iz kerana kudratullahi ta'ala salihatun, kerana kudrat Allah ta'ala salihah an suluh an salihah ni boleh an, memang kerja kudrat Allah nak kembali balikkan tubuh badan tidak menjadi masalah kan. Cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam
Nabi Ibrahim ni, bila Nabi Ibrahim lalu satu hari di kawasan tepi laut, tiba-tiba dia tengok satu bangkai binatang besar mati. Binatang besar ni mati, binatang darat rekah makan setengah. Lepas daripada tu, apa nama, binatang laut bermain makan juga ikan-ikan. Dia duk tengok, eh no, badan-badan hancur habis dah lah. Nanti Allah nak hidup balik macam mana ni. Bukan Nabi Ibrahim tak yakin kan? Ya Rabbi arini kaifa tuhyal mauta. Ya Allah, perlihatkan kepada aku bagaimana cara kamu menghidupkan makhluk-makhluk kamu ni selepas daripada mati. Hancur habis badan kita ni, reput habis badan kita ni, nak berhidup balik lagu mana? Tuhan tanya Nabi Ibrahim, awalam tu'min, adakah kamu tidak beriman dengan aku? Nabi Ibrahim kata, bala walakin liyatma'inna qalbi. Balah, bahkan ya Allah, saya nak supaya iman saya semakin kejap dengan Allah Ta'ala. Tuhan kata, fa'khuz arba'atan minatar, kamu pergi ambil empat jenis ekor burung, fasurhunna. Allah kata dekat Nabi Ibrahim, hang pergi ambil empat jenis ekor burung, ambil kepala dia tetak-tak tepi tu, kepala tak dekat kamu. Kemudian empat burung tadi ni gue sekali cincang bagi hancur. Fasurhunna, cincang bagi hancur. Kemudian Tuhan kata dekat dia, letak ala kulli jabalin, juzaan tak lungguk di atas tujuh bukit. Empat ekor binatang termasuk alang, sewah lah apa semua, saya tak cerita tu. Cincang, 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 gue buah dalam besen lah, kita kata. Ambil pi lungguk atas empat bukit. Tak atas empat bukit. Bila tak atas empat bukit, Tuhan kata, kepala duduk dekat hang. Nabi Ibrahim eh. Kemudian kelui. Sum mad'uhunna. Tuhan kata, kelui binatang tu. Kan, makna kata, bapak lang, mai. Maka setiap juzuk bapak lang yang ada dalam timbunan-timbunan tujuh bukit tadi ni, keluar mai. Summa ya'tina kasa'ya. Peruk main depan Nabi Ibrahim. Macam tu melip peruk, perak, peruk, perak, peruk, perak. Push jadi ekor. Dia panggil pula sampai habis empat ekor. Wa'lam annallah azizun hakim. Tuhan kata, anda tu nak cerita kekuasaan, kudrat Allah. Kan? Sifat kamalat Allah. Kan? Allah bisa boleh untuk mengembalikan ruh pada anggota badan kita. Ini dia sebut ni. Ini dalam bab kita beriman dengan sifat kamalan Allah, iaitu sifat kudrat Allah. Kan? Kudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Dalam Jahrah sebut. Kan? Wa kudratun, yang kata kudrat Allah ni, bimumkinin ta'allaqat. Ta'luk sifat kudrat Allah dengan sekalian mungkin. Ni mungkinkah? Haruskah? Mustahil? Bukan mustahil benda ni. Akal. Benda harus. Bila benda harus, kudrat ta'luk semua. Kan? Rata habis sifat kudrat Allah ni, ta'luk. Kan? Suluhi ni umum. Semua. Tuhan ta'luk semua mungkin. Kalau ta'luk tanjizi, iaitu ta'luk sebahagian mungkin. Kan? Itu dalam bab sifat kudrat Allah tu. Tu cerita dah. An idhkur kudratullahi ta'ala, kerana kudrat Allah, sifat perkuasa Allah itu salihatun. An patut padan, boleh. Li'adati ruhi fi a'dha'ihi, dengan mengembalikan ruh itu pada segala anggotanya. Maksudnya Tuhan boleh himpun balik, tak ada jadi masalah apa satu lah. Tak ada macam, walaupun kita tengok pada Zuhair duduk dalam perut binatang lah, tak ada menjadi satu kerumitan. Kan? Allah ta'luk ke semua, kudrat Allah ni ta'luk secara umum, sekalian mungkin. Kan? Boleh belaka, suluh belaka. Kan? Walau kanat mutafariqatan, sekalipun ada ia-ia a'dha' tadi ni mutafariqah, kan? Bercerai-cerai, sudah hancur. Wala bu'da, dan tidaklah jauh pada demikian itu ay minas sawab. Kan? Kenyataan begini, akidah yang begini, tidak jauh inah, itu yang paling hampir dengan yang paling benar lah. Wala bu'da ay minas sawab lah. Kan? Tak jauh daripada betul. Karena inilah pendapat yang dipegang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Allah bisa boleh saja Tuhan nak mengembalikan, walaupun kita kata masih ada lagi di dalam perut-perut dan binatang, ataupun bertebaran di hawa dan sebagainya. Wa qul yu'adul jismu bit tahqiqi
an adamin wa qila an tafriqi. Dalam Jahroh jugalah sebut. Itu habis. Ha, berkenaan dengan persoalan walaupun tubuh badan bagi seseorang itu sudah hancur dan tak dapat dikesan sekalipun, tetap dia akan kena soal di dalam kubur sebagaimana tubuh badan yang cukup sempurna orang lain sekalipun mesti akan kena. Itu akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Habis berkenaan dengan perkara ni. Wa'lam, ketahui olehmu, ayyaman ta'ati bil ilmi, wahai orang yang mungkin ketahui. Dan makna ini satu benda yang penting. Sebab tu dia omel dengan wa'lam. Makna satu kenyataan yang dia nak sebut ke depan ni, satu benda yang penting, merupakan salah satu benda asas usul dalam agama kita dan termasuk dalam perkara aqaidul iman. Apa dia? Ha, dia akan sebut anna ahwal mas'ulin, bahawasanya keadaan orang yang ditanya tu, mana mayat-mayat orang yang ditanya tu, adakah semua manusia ni sama pertanyaan ni, Pak ni? Kan? Jadi bila sebut kata kullal mayit, adakah semua orang mati ni sama saja? Ha, anda kata wajib kita beriman setiap orang yang mati pasti akan kena tanya soalan. Jadi adakah semua sama? Malaikat yang mai tanya kita soalan tu sama semua ke? Malaikat memang malaikat tu. Tapi adakah ditanya kepada kita ni soalan yang sama, cara layanan mereka dekat kita sama, semua sama ke? Ada, dia kata anna ahwal al-mas'ulin, bahawasanya ahwal keadaan kan, orang-orang yang ditanya dalam kubur itu mukhtalifatun, bersalah-salahan, yang ni berbeza-beza, tak semacam, tak sama, tak sama langsung. Setiap orang ni tak sama kan, walaupun sesama orang Islam, kalau orang kafir serupa ya kan, orang kafir sama ya, keadaan mereka akan tempuh semua azab belaka tu. Cuma kita orang Islam, keadaan kita ni tidak sama mengikut iman dan juga mengikut amal ibadat kita. Lagu mana? Faminhum, sebahagian daripada mereka itu, mereka itu mas'ulin, may yas'alanuhu, mereka may yus'alanihi, mereka yang ditanya oleh keduanya akan dia, akan man tadi ni, yang ni orang-orang yang ditanya akan dia oleh malaikat tu, jami'an, tanya ke semua. Tanya semua apa? Dia tanya habis soalan tu. Soalan apa? Kan saya sebut dah itu ni. Antara yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan apa persoalan yang akan ditanya oleh para malaikat ini. Sebahagian daripada ulama mengatakan akan ditanya berkenaan dengan akidah sekaliannya. Dan sebahagian orang ditanya sebahagian saja. Dan ada orang yang ditanya kesemua masalah berkaitan dengan akidah. Ha. Ibnu Abbas kata akan ditanya lebih-lebih lagi berkenaan dengan syahadatain. Syahadatain. Dan kata Imam Ikrimah, Maula, iaitu hamba pemerdekaan bagi Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata ditanya akan sekalian manusia itu berkenaan dengan iman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga berkaitan dengan tauhid. Ha, jadi tauhid akan ditanya dan juga iman dengan Nabi. Ha. Ha, apa nama tu masuk dalam ni bang. Dia tanya bab tauhid, ada tanya bab sembahyang, tanya bab apa nama urusan ilmu berkaitan-kaitan dengan apa nama disebut ni lah, i'tiqad lah apa semua ni. Tu syahadah kan. Masuk iman dengan Nabi, apa yang Nabi bawa, kena belakang. Makna ada orang yang ditanya oleh malaikat, tanya banyak mana? Tanya semua. Ah, oh, tanya semua susah hati. Macam kita ambil lesen, kalau JPJ ikut prosedur buat semua kan, bebai bebai kak kita pun kan, tahu weh
Straight eh? Kan kita ha. Macam tu ha, ni susah lah. Tajdi dan tanya yang bersangkutan. Dah lah tanya tu semua. Tanya tu pula dengan cengik kan? Dengan kasak apa semua ha, tu tajdi dan kami tanya abang pilah pelan-pelan. Tak ada lah. Dia tempit tu berjabu kan? Tanya semua. Tanya yang bersangkutan payah atasnya. Tanya sungguh, tanya pula, tanya lagi, tanya pula, tanya lagi. Ha. Wa minhum, dan ada sebahagian daripada orang yang ditanya tadi tu, man yas'aluhu ahaduhuma takhfifan. Mereka yang bertanya akannya oleh salah seorang daripada keduanya kepada malaikat tu takhfifan, tanya dalam keadaan ringan, mudah atas dia. Mana tanya sikit je? Kan tanya sikit je. Ah, tanya tu pula tak banyak kali pula tu. Ha, ada yang tanya tak banyak. Dalam sebahagian lain disebut riwayat yang mengatakan malaikat yang mai tanya kita ni dia duduk di sebelah kepala kita dan juga duduk sebelah kaki kita. Munkar dan nakir ni. Kan anna ahaduhuma yakunu tahta rijlaihi. Seorang malaikat munkar nakir ni seorang duduk belah kepala wal akhar inda ra'sihi, seorang lagi duduk belah kaki. Wa yus'alu marratan wahidah, tanya sekali ya. Memang tanya sedah tu. Kan? Tanya apa? Bukan tanya semua. Ha tu sebahagian ulama kata ada yang memang tanya apa? Mar rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau ni kata Allahu Rabbi. Betul boleh okay, bahasa kita lah kan. Jadi gua balik eh. Ha, ni cukup senang. Ha, ni di atas atas amalan, atas iman kita lah. Ha, tu yang saya baca dah. Ha, pada malam lepas ni berkenaan dengan soalan-soalan yang lepas ke muka tu. Ha, ni kita nak cerita bak, apa nama keadaan persoalan itu berlangsung. Kadang-kadang payah. Kadang-kadang ringan, mudah sangat. Ha, ni paling mudah kali ni. Ha, tanya sekali eh. Tanya sekali mana tanya soalan tu je. Tak banyak lah. Kan dia tanya ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Sekali je. Kan kata habis boleh jawab habis. Balik. Kan satu sekali. Dalam hadis apa nama Asma bintu Abi Bakrin. Asma kak Aisyah. Kan kahwin dengan Zubair bin Awam. Dapat anak nama Abdullah bin Zubair. Kan. Mak menekan apa nama mak kepada Abdullah bin Zubair iaitu Asma, Asma anak Syed Abu Bakar. Ada hadis riwayat dia Nabi cerita dekat Asma bahawasanya annahu yus'alu salasan, ditanya tiga kali dah di Bukhari sebut kan. Mana ada setengah orang yang tanya sekali. Ha tu ringan tu, hak tadi hak beraksakan. Ha ni duduk dalam ringan, ringan daripada hak tu tanya pula tak banyak. Adalah hadis Bukhari ni, hadis Bukhari Muslim mengatakan Asma riwayat kata tanya tiga kali je. Dan daripada Imam Sayyuti juga disebut annal mu'min yus'alu sab'ata ayyamin. Banyakkan orang Islam ini akan berulang ditanya selama 7 hari. Dan dia mai pagi-pagi sehari, esok dia mai pula. Tanya soalan yang sama. Lusa dia mai pula. Tulak dah mai pula, cukup seminggu, Jumaat ke Jumaat, min Jumaatin ila Jumaatin. Contohlah kalau dia simpan hari Jumaat kan. Ha, min Jumaatin ila Jumaatin, habis. Dia kata jadi, cukup. Kita punya persoalan setakat seminggu saja. Itu kebanyakan orang mukmin akan ditanya selama seminggu soalan tadi ni. Hey, seminggu pun jangan. Kita kata, tak apa kot seminggu. Ha, jangan. SPRM panggil seminggu beriau. Kan? Tak ada kata tanya tak buat SPRM tanya seminggu pun kau mai kurung pagi mai petang tu balik makan nasi tak lalu tu SPRM kan dia kata apa pun kan orang lagu kita cik sokok ha, ambil sokok sila 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 tapi dia tanya tu tension lah kan orang cukup takut SPRM lebih dah hantu raya apa takut kan tu orang tanya ni malaikat mai dah Allah seminggu tak hilang punya takut dia tu. Wal kafir 40 sabahan. Sedangkan orang yang kafir mereka akan ulang 10 hari, 40 hari. Orang kafir 40 hari. Kan dek pagi mai. Hari-hari dia mai 40 hari. Allah.
Kalau tanya-tanya lepas pergi tu apa, tanya tak boleh. Godobum dia bubuh. Kan? Tanya dua tiga kali tak boleh lagi. Taibai lagi. Tak boleh lagi. Taibai lagi. 40 hari dia ulang. Dia kata tak berhalga pergi 40 hari dia tak main lah. Ha, hak lain kenyah hari ni. Hak lain banyak lagi. Fitnah kubur banyak lagi bukan hak tu saja. Kan? Special pas. Kan? Ha, ni main hak lain pula nak hadap dia punya hak lain pula lagi ni. Allahuakbar, nak lepas tapi tak tahu habis itu. Itu berkenaan dengan persoalan macam mana pula kalau orang yang mati dikebumikan secara beramai-ramai kan, mati pula serentak kadang-kadang banyak tempat dalam masa yang sama sampai puluhan ribu. Wa iza mata jama'atun, apabila matilah satu jemaah, satu perhimpunan daripada manusia, contoh orang yang naik kapal terbang kan, kapal terbang 400 orang, kalau pergi haji 400 orang dua tingkat tu kan, ada setengah tu mati jatuh kapal terbang 400 orang duduk tahu mana, mana pergi tahu jatuh tahu mana kan, lain pergi tu. Ha, tu salah satu eh? Tu satu tempat fi waktin wahidin, mati tu pula pada waktu yang satu, makna waktu yang sama kan. Ketiga, simpan pun simpan waktu yang sama dah lah, mati sampai semerayung kan, macam orang mati kena apa dulu ni, tsunami main dulu kan, 10,000 mati, korek liang banyak-banyak, mandi pun tak boleh pilih dan banyak banyak harian dia jadi tak larat lah, kita pun tak mampu nak buat lah, kata mati 2-300 orang pun dia nak tak boleh ni lah, tambah mati jumlahan 10,000, 100,000 berulat setengah pun ada lah. Ha, tu sembumi sedah tu lahat tu buh sedah tolak pun pakai pihu nak riang raja tak ada lah, dan jumlah bala nak cuci balik bi aqalima mukhtalifatin bi aqalima mukhtalifah, bi aqalima ni asal makna dia kawasan jajahan ataupun sebahagian tanah, tapi aqalim mukhtalifah ni dengan maksud pada beberapa negeri yang berjauh-jauhan, mana pada masa yang sama tang ni mati sekelumpuk, negeri lain mati sekelumpuk, negeri lain mati sekelumpuk, macam masalah lah ni kan, masalah pandemik yang mana mati jumlah dia puluhan ribu, mati negeri kita pun ribu, mati negeri orang lain pun ribu, ada yang mati sampai sehari pun puluh ribu pun ada masa awal waktu ni. Ha, negara-negara Zaki bom-bom tu kan, dah sedah juta terus pi. Ha, jawab bagi Iza jaza anna Allah Ta'ala yu'azzimu jismayhima wa yukhatibaniha mukhatabatan wahidah. Kata Imam Qurtubi jaza anna Allah Ta'ala, ini qawl Imam Qurtubi ni, haruslah bahawasanya Allah Ta'ala yu'azzimu jismayhima, membesarkan akan tubuh badan keduanya, kedua malaikat mungkar dan nakir. Dan pembesar mana kata seolah-olah kita kata dunia di depan mulut dia saja. Dia pakai sekali harung eh? Dia tanya pakai sekali harung kan? Lepas tu hak mana boleh jawab, tak boleh jawab. Ha, ni benda iman kan? Dia kata tu kalau ada sengah boleh jawab, tak boleh jawab, dia tiba kena semua. Bukan aku tu, hak mana tak boleh jawab, kena kan? Ha, ni benda-benda iman, urusan Allah, rahsia. Dan cuma kita beriman lagu tu ya. Wa yukhatibaniha, dan juga dia khitab mana persoalan tadi ni, depa dua-dua juga tanya. Tanya jemaah tu. Ha tu ha jemaah. Tanya tu mukhatabatan wahidah. Kan akan sebagai mukhatab, yakni pertanyaan yang sedah. Pakai pukul sedah. Orang kita kata apa? Tanya sekali harung. Kan sekali yung. Kan pakai tanya pakai sedah tu. Kan pakai semua ramai-ramai. Yang ni tanya sedah tu dalam waktu yang sama. Waktu yang sekali tu. Sekali tu yang dia tanya semua. Kan. Ha. Lepas tu hak mana yang tak beriman dia ulang tanya kan. Ha, yang beriman terlepas lah. Habis tu. Ha, itu kata Imam Qurtubi. Wa qala al-hafiz as-suyuti rahimahullah. Dan berkatalah ulama hafiz. Hafiz ni orang yang menghafaz hadis sekurang-kurang sanad wa matnan 100,000 kan, 100,000 ke atas, melebihi paling minima 100 lah, paling minima 100 sehingga ke 300,000 al-hafiz.
Apa kata Imam Sayyuti? Ya juzu an takuna malaikatu su'ali jama'atan kathirah. Haruslah, ini khilaflah dengan Imam Qurtubi tadi. Imam Qurtubi kata kalau mati ramai-ramai, Tuhan membesarkan tubuh badan malaikat munkar dan nakir, kemudian dia akan sekali sahaja dia pakai yung berhabis sedah tu ya. Ha, tu kata Imam Qurtubi. Kata Imam Sayyuti harus, kan, harus boleh berlaku adalah malaikat soal dari ni jamaatan kasirah tadi ni. Banyak ramai malaikat tadi ni, ramai, bukan sekat dua orang tu. Ya juzu an takuna malaikatu soal jamaatan kasiratan. Malaikat mungkat nakit tu bukan kata dua orang tu je. Ya kita faham dua orang tu ya, maksud dia kata kan. Betul lagu mana? Wa yusamma ba'duhum munkaran. Ramai malaikat mungkat nakir ni. Sebahagian tu ada yang nama mungkar, wa ba'duhum nakiran, dan sebahagian lagi ada yang nama nakir. Dan contohlah kita kata mudah faham. Okey, malaikat ni sejuta, lebih kuranglah 400,000 orang nama mungkar, 500,000 orang lagi nama nakir. Lepas tu Tuhan buat guna, fa yub'asu ila kulli mayyitin ithnani minhum. Maka Allah utuskan bagi setiap orang yang mati itu dua orang daripada mereka, daripada jamaah tadi. Mana yang ramai mana mati pun cukup kaki tengah tu. Imam Syuti kata tak menjadi timbul masalah. Walaupun orang yang mati dalam jumlah yang cukup ramai, sedah mati tambah hari kiamat ni tu, ha, lagi ramai campur dengan malaikat lagi. Kan malaikat tak buatlah, tak kena tanya. Ha ni yang kita ni kan, sedah tu pakai tanya ke semua. Ha, jin lagi bukan ke sikit, jin pula mampu time tu kan. Ha, lagi ramai. Ha tu. Jenuh cempaka kalau bahasa kita. Ha. Ha, bukan aku tu. Dia ada siap-siap dah malaikat Allah ni. Ha, boleh kita ikut pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti kata, Imam Suyuti kata berlambak eh. Dekat tanya tu, kan. Tanya siapa tu. Lepas tu kata Imam Qurtubi, mati ramai lah tu, dia senang pakai yung sedah tu kan. Habis. Hadza ai ifham hadza. Faham olehmu akan ini. Ini mana kata Imam Qurtubi dan juga Imam Sayyuti ni. Kan. Nah, ni ada khilaf sinilah. Walaysa su'alu 'aman likulli wahidin. Tidaklah pertanyaan itu meratai bagi setiap orang. So, mana kita satu benda lagi yang dia nak tekan di sini, bila disebut setiap manusia itu pasti akan ditanya, kita kena faham. Bukan bila kata setiap orang kullu di situ habis ke semua apakah kena. Dia panggil kullu majmu', bukan kullu jami'. Kan dalam mantik dia panggil kullu majmu'. Kan kullu majmu' ni kebanyakan, bahasa kita kata kebanyakan, bukan keseluruhan. Ha, kalau keseluruhan dia panggil jami'. Kalau kullu majmu', kebanyakan, kullu juga kan. Tapi bahasa tu kata setiap orang, setiap kulu pada situ kan. Kalau kulu di situ dengan makna kulu majmuk, kebanyakan. Kalaulah kulu di situ dengan kulu jamik, keseluruhan. Tu luruh harap pun nak kena tengok dengung korinah juga, jangan pukul tiap-tiap pukul rapat ke semua nanti sah. Jangan nak borong perhabis kullu bid'atin dalalah. Ha, bid'ah semua sesat. Nanti sah mu tak gaji mantik kan. Gitu. Ni kullu majmu' di sini. Yang kata kullal mayyiti yang tadi kan. Makna kullal majmu' bukan kullu jami'. Jami' habis semua, tak ada siapa kecuali orang seorang. Ni insanah sebut bal yustasna min waradil athar, malah dikecualikan daripada datangnya hadis. Athar ni perkataan sahabat lah, yang mana sahabat aqwalus sahabah ambil daripada nabi kan. Kecuali itu bi'adami su'alihim, dengan macam mana yang kata kecuali daripada meratai semua tu, bi'adami su'alihim, dengan ketiadaan ditanya akan mereka itu. Siapa dia? Ni ada beberapa golongan yang dapat pengecualian daripada Allah. Mereka ini tidak akan ditanya oleh malaikat tadi ni. Kan?
Malaikat kadang-kadang mai tengok saja. Allah Ya Rahman tu Ruhi Saleh kata dia mai juga. Bukan dia tak mai. Kan dia mai dia tengok sajalah. Jom balik bahasa kita gitu. Kan. Macam anbiya tadi ni tak mai terus pun tak apa. Nabi kan kalau manusia biasa ni kata dia mai juga. Dia mai tapi dia tak tanya. Dia mai kadang-kadang dia mai rapat. Ni tok guru cerita di dalam tak ni kan pada yang cerita kita. Kadang-kadang dia mai dekat tu. Tengok. Jom lah. Macam kita lah. Dah faham. Jom lah. Dia pun jalan perintah kat. Memang tengok. Jom lah. Macam kita akan cerita satu lagi. Bak talqin mayat ni. Kan? Dalam tu ada hadis kata. Memang tengok. Ni tak main nak ajak apa. Buat tu ajak lah dia sini. Jom lah. Memang duk tanya. Ada duk habak lah. Balik gitu. Itu antara peka-peka yang Allah bagi. Kelonggaran, keistimewaan kan. Ni ada beberapa golongan yang kecuali. Siapa dia? Ni kal anbiya'i alaihi musallatu wassalam, sebagaimana sekalian anbiya'i wal mursalin kan, segala nabi-nabi dan rasul. Nabi mana pun kita tak tahu jumlah banyak mana, seorang pun nabi tak kena tanya. Nak tanya apa lagi lepas tu pilihan Allah, utusan Allah kan. Tanya apa lagi lepa yang bawa seruan tauhid kat kita tu kan, yang bawa agama mai kat kita kan, orang Allah. Lepa ni kecuali ya. Yang kedua waqasiddiqin, orang yang benar, bersangatan benar. Dan Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, yang digelar dengan Abu Bakar bapa kepada anak dara, yang bersangatan benar kan, lagi pula membenarkan. Dan tu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Benar ni ulama kata iaitu selaras dan selari apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan serta dengan apa yang dilakukan. Rijalun sadaku bima ahadullahi alaih. Dan cerita sikit bab Siddiq ni. Bila Tuhan cerita bab sahabat-sahabat Nabi, rijalun, beberapa lelaki, sadaku, yang benar hati mereka dengan perbuatan, bima ahadullahi alaih, dengan apa barang yang menjanjikan Allah atasnya. Cerita ada seorang sahabat, saya ambil satu kisah. Nama ada Sayyidina Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ini bapa saudara kepada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ada bapa menakannya seorang nama Anas bin Nadar. Anas bin Nadar masuk Islam di Madinah. Kemudian pada tahun yang kedua selepas Nabi hijrah ke Madinah, dan berlaku satu peperangan yang keempat, iaitu Perang Badar Kubra. Dan Perang Badar Kubra, perang nombor empat, sebab pada Perang Usyairah lah apa semua, Berjundal lah apa semua, Usyairah apa semua tu. Nombor empat, berlaku Perang Badar. Jadi dalam Perang Badar ni, asal tujuan Nabi, bukanlah Nabi pi tadi ni nak pi serang mereka, cuma Nabi nak ambush sahaja. Sebab rombongan yang mai daripada Mekah pergi meniaga ke Syam, balik main Nabi tahu kan, mereka ni duk musuh, duk tok strategi harta mereka guna untuk menjahanamkan kerajaan Islam. Lebih-lebih lagi mereka nak bunuh Nabi. Akhirnya Nabi bawa sahabat lebih kurang dalam 313 orang kan, ke 320 orang. Jadi bila sampai Nabi pun kata dekat para sahabat ni, jom kita tahan pok-pok rombongan yang diketuai oleh Abu Sufyan ini. Sebab mereka banyak bawa barang dagangan kan, barang-barang perniagaan untung yang dibawa daripada negeri Syam. Akhir Nabi pun tahan. Bila tahan sana, satu ketika sebelum daripada berlaku peperangan Badar ini, pok-pok Abu Sufyan ni berhimpun di satu tempat. Jumlah mereka lebih kurang 1,000 lebih gitu kan. Jadi mereka duduk mensyarat-mensyarat, mereka berasa tak sedar hati Abu Sufyan ni. Dia kata, aku berasa Muhammad akan ambil tindakan dekat kita dengan kumpulan mereka. Hampa rasa lugu mana, seandainya berlaku peperangan. Abu Sufyan ni pakar kan, pakar peperangan. Akhir Nabi hentak dua orang jasus. Saya lupa dah jasus yang Nabi hentak dalam Perang Badar. Mereka pergi dua orang sahabat yang handal menunggang kuda. Kalau dia naik kuda, mereka tak dengar. Punya cakap. Dia mai duduk di satu sudut untuk meninjau apa yang dimensyaratkan. Zaman tu kadang mikrofon kan, nak kena mai jarak dekat. Jadi sembunyi pok tu tak sedap. Tapi Abu Sufyan ni dia boleh tahu. Dia kata, aku rasa ada orang Muhammad duk intip ni tak.
Dia keluar daripada tempat dia tu, tengok-tengok tak ada lah kuda tadi ni, punya cepat kan. Tapi dia dapat tahu sebahagian daripada rancangan dia pun. Dia tengok-tengok pi, dia pi dengan geng-geng dia ni, pi duduk tengok, tinggal take kuda, kuda tu pun berak biasa benda tangan. Jadi musibah ni benda dekeh dengan tungkat ni. Dia kata kuda ni, kuda Madinah ni, ha, punya cekak musibah ni. Dia panggil ilmu qiyafah kan. Okay. Ilmu yang pupus kan. Ilmu untuk guru dulu pandai, ilmu qiyafah. Tengok tak, okay. Dia kata ni kuda Madinah, kuda jenis ni, jenis ni. Dia kata hantar mana kuda Madinah, barang tengok tak ni. Tak ni, mai daripada rumput ni, rumput ni. Rumput ni tak ada bukit lain, ada bukit Madinah ni sebuah kan. Ha, punya cekak bersifat, tengok tak pun tahu. Kan kita kalau tengok tak ilmu makan apa, kau rumput, tanya rumput apa. Ha, rumput tu, rumput pek tu kan. Kita tahu tekar tu ya, murung lah. Tak bukan dedak all kan. Kita tak kenal lah dia makan apa. Tapi Abu Sufyan punya cekak rumput tu tahu lah. Benda tahu pokok tu tumbuh tahu lah. Tu orang dulu kan. Kepakaran dia tu tinggi. Jadi dia kata kuasa Muhammad akan ambush kita tengah jalan. Lalu dia kata di antara kita siapa yang boleh tunggang kuda paling cepat. Sebab apa? Kena balik pergi ke Mekah cepat-cepat minta bantuan daripada Mekah. Asyik jumlah mereka tak ramai dalam 40 orang kan. Kan. Lebih kurang lah 900 ke 1000 orang lebih. Tapi rombongan tadi ni tak ada nak main tolong pun. Kan, cerita dia. Jadi bila berlaku peperangan, cerita panjang lah. Habis apa semua berlaku peperangan, sahabat yang bernama Anas bin Nadhar ni, dia terlepas peluang. Sebab Nabi tak buka secara umum. Nabi tak kata siapa nak pergi perang. Dia tak tahu. Dia ada urusan dia. Dia pun merasa satu penyesalan. Sebab orang-orang yang terlibat dalam perang Badar di antara sahabat yang paling afdal selepas daripada 10 orang. Kan? Ha, selepas daripada 10 orang ni yang paling afdal, iaitu yang pertama kita kata senarai 4 khulafa Rashidin. Selepas daripada tu 10 orang yang dijamin ahli syurga. Selepas daripada tu, ha ni. Kan? Ada sebahagian kata sabiqun al-awwalun. Lebih bangga ulama kata iaitu sahabat-sahabat yang turut serta di dalam perang Badar. Sebab 10 orang tadi duduk dalam tu. Kan? Dan orang-orang yang masuk Islam awal pun semua duduk dalam tu. Jadi orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, dia tak boleh pergi. Dia tak tahu. Lalu dia teriak. Kata Anas bin Nadhar, seandainya ya Rasulullah akan berlaku lagi peperangan selepas ini, aku pasti akan berada di sah depan untuk membantu kamu ya Rasulullah. Itu sahabat. Kan? Ada bukan takat nak ambil hati ya, kita ni orang tak ada balik. Oi, buat kemah. Kan? Jadi sabar Haji Satar. Kan? Mai, apa nama Ahmad Nis pun buat tu tuang balik, dia baru nak buat kemah. Dan lah makan getih batu. Orang kedebuk kena kepala. Dan tu orang tuang lah dia buat kemah. Dah sahabat Nabi dah, ya Rasulullah, seandainya berlaku lagi peperangan ke hadapan ini, maka sahutlah saya sama ya Rasulullah, saya janji saya akan berada di sah hadapan sekali. Akhir pada tahun yang ketiga berlaku peperangan Uhud. Dan bila dalam perang Uhud ni, contoh perang banyak kan, jadi bila selesai daripada peperangan Uhud, lebih kurang 70 orang sahabat Nabi yang gugur sebagai syahid. Habis peperangan, Nabi kata cari sahabat-sahabat kita, siapa yang terkorban. Cari, 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 cari. Tiba-tiba ada di kalangan mayat itu yang tak dikenali lagi tubuh badan. Hancur badannya. Puak-puak musyrikin tetap hancur. Mereka nak ambil Nabi. Pasal Nabi masa sahabat buat pelari masuk dalam gua. Mereka hangat hati itu. Hang tak boleh orang hang kami buat. Mereka cincang sahabat. Termasuk Sayyidina Hamzah. Mereka cincang. Sampai relai. Alah sekali termasuk sahabat yang main cari itu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik budak-budak belasan tahun. Akhir dia berkata, hak ni ni badan Anas bin Nadhar ya Rasulullah, hancam tang mana? Dia kata pasal di hujung dia seorang saja di jari ibu kaki dia detik lalat. Saya kena buat menekan saya ya Rasulullah, sambil dia teriak. Nabi turun ya Quran, rijalun sadaku bima ahadullahi alaih. Tuhan bagi pengiktirafan terus. Ha ni benar hati sungguh. Kan ada berapa orang benar cakap lagu tu, buat lagu tu. Kan. Sembang boleh lah. Kan zaman lah nak cari sidik ke mana. Kan. Nama sidik boleh. Kan. Kira sidik. Sidik saya garaga pun nama sidik. Kan. Dia kencin habis menawar hak menawar hub. Hmm. Haa itu.
Itu yang kata siddiqin, orang-orang yang benar. Ha, ni orang payah ni cerita abad tasawuf panjang man. Mutabaqah di antara hati, lintasan hati, perkataan dan juga perbuatan. Ayah, cari orang yang benar sungguh begitu. Wa syuhada, dan juga orang-orang yang syahid, jamak pada syahid. Dan syuhada ay syuhadaul ma'rakah, iaitu syahid yang mati di dalam peperangan. Yang kita sebut dengan Tuhan, ada qawul yang mengatakan termasuk syahid akhirat. Dapat mutamad kata syahid di sini iaitu syahid dalam peperangan di antara Islam dan bukan Islam, dan sebagaimana yang disebut oleh para fuqaha dalam ta'rif syahid tu, dan mati sebab peperangan yang berlaku di antara pihak Islam dan bukan Islam dengan tujuan dia untuk meninggikan kalimah Allah dan juga mempertahankan negara atau sebagainya, dalam keadaan dia tidak mengambil gaji, dan mati pula di dalam peperangan, dan mati dengan sebab tercedera peperangan, dan mati sebelum peperangan ni selesai. Payah tu syahid, dan susah, syarat dia susah. Itu yang ketiga, wal murabitin, dan orang yang murabit. Siapa murabit ni? Iaitu orang yang menunggu persempadanan negara Islam dan bukan Islam. Sebab kan, kita berjiran dengan negara-negara yang bukan Islam, musuh-musuh Islam ni sentiasa mengatur strategi, kalau boleh mereka nak tawan. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sebut dah orang Yahudi Nasara, yakni sekalian kufur, orang kafir mana pun. No, ambil ingatlah. Tapi sebab Tuhan sebut Yahudi Nasara, sebab Yahudi Nasara ni sejarah lepas lama. Dalam Quran lepas dulu, kan? Sebab tu sebut lepas dulu, puak-puak kafir belakang ni puak hari je, kan? Mai pada situlah dulu. Jadi puak-puak tu Tuhan kata lan tarda, sekali-sekali, sama sekali mereka tidak akan merestui dan menyukai orang Islam. Hatta tattabi'a millatahum. Ambil ingat, Allah sebut ni lama lah. Kan, benda-benda lagu ni. Memang kita orang Islam tinggal Quran tu jadi ke tu. Ha, sampai kita boleh turut anut agama mereka, ataupun boleh turut apa hal mereka mahu. Ha. Kan, tanpa ada bangkangan, baru mereka akan merestui kita. Ada ke lagu tu? Tidak ada sejarah tamadun lagi. Diperintah bukan Islam, Islam tidak ditindas. Tapi orang-orang yang bukan Islam di bawah pemerintahan Islam sebenar, maka terjamin, kan, terjamin keselamatan mereka. Ini terbukti dengan sejarah tamadun dunia, baik sejarah Umayyah pun, baik Khulafa'ur Rashidin, baik Abbasiyah, baik Utsmaniyah sekalipun. Ini sejarah terbukti. Itu yang keempat, murabitin. Jadi di sempadan negara kita ni perlu ada orang yang mengawal, panggil pengawal sempadan, kan? Orang yang mengawal sempadan lepas tunggu tempat tadi ni, bimbang-bimbang negara-negara dicerobohi dan ditawan oleh orang kafir harbin, kan? Ha, ni orang-orang lagu ni yang duduk tunggu sempadan ni, kan? Dia panggil murabitin. Ha, ni kecuali ni, right? Perjuangan mereka ini besar, tanpa mereka silap-silap hancur negara, kan? Ha? Ha, ni hadap tahan, duduk tahan sepadan lah, kan? Tapi tahan hak betul lah, kan? Tak betul, tak suka kira sini. Haa, tu hak tu subuh lagi tak tak masuk berkuih dah tu, kan? Haa, tu yang keempat, wal mulazimina likiraati tabarak, dan orang yang melazimi, menyentiasakan. Haa, kalau bahasa kita menyentiasakan, orang yang sentiasa liqiraati tabarak, bagi membaca tabarak. Apa tabarak? Al-Mu'ay suratul su'ahiyah suratul mu, iaitu tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kullu syai'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Surah tabarak, an surah al-mulk dalam hadis Ibn Abbas sebut, dalam hadis Tirmizi ni. Ha, jadi antara golongan yang kelima yang diberi pelepasan, makna dikecuali malaikat tak tanya langsung, kan, mai tengok saja, eh, dadang mai tengok, ha, kawan ni selesai, tak ada masalah apa, tak ada, ha, ni golongan-golongan bertuah. Siapa?
orang yang sentiasa membaca surah Tabarak. Dan maksud orang yang sentiasa membaca itu orang yang kebanyakan waktu dia dia tidak akan tinggal kecuali berlaku yang mudarat saja. Dan fala yadurru tarku marratun marratan bi uzrin, dia tak akan tinggal kan mudarat. Mana kalau dia tertinggal dengan sebab uzur, itu tak tak hilang nama orang yang melazimi kan. Mana kalau tak ada apalah, dia tak ada sakit teruk-teruk ni, dia mesti baca lah kan. Baca apa? Tabarakallazi biyadihi kan, dia mesti baca. Itu makna mulazimah, mulazimah al-itian biha fi ghalibil awqat, itu maksudnya orang yang sentiasa membaca dengan al-mul tadi ni pada kebanyakan waktu. Mana senantiasa kalau dia nak tinggal pun hai-hai kecemasan ikut kan, hai-hai penting sungguh lah. Kita kata macam ada sakit mati demam apa kan, kita kata ha, dia terpaksa urus jenah hatu kot, ataupun dia sendiri yang tak tak sihat lah. Baru sampai habis ilmu surat tu, satu surah tu baca tu bila kulla laylatin, setiap malam kan. Tu, tu guru dulu ni selain daripada wirid-wirid amalan mereka yang berbagai, antara yang mereka tak tinggal surah tujuh yang munjiah, termasuk Tabarak kan. Bukan satu, tujuh surah kan, tujuh surah, surah Sajdah kan, surah Al-Mulk, surah apa nama Waqi'ah, ha, ada banyak kan, ada tujuh surah, surah apa Dukhan, tujuh surah kan, surah Munjiah ni. Hak tu lagi hebatlah kalau hak tu. Tapi kurang-kurangnya surah Al-Mulk paling bagus kat mana. Banyak fadilat ni, banyak banyak apa nama manfaat. Kalau dalam ilmu perubatan pun ada beberapa bab yang diberubat menggunakan surah Al-Mulk ni. Tabarakallazi min hina wusulil khabar ilaihim, bila start mula tu, daripada yakni mula di ketika sampai khabar kepada mereka, makna sama-sama dapat tahu kan. Kita kata ha, bila dapat tahu malam ni, ha, malam ni start, kalau start tahun depan tak apa lagi kan. Dan dia mau sama-sama tahu buat main terus Allah no. Tapi kalau jadi amalan ni dia tak berat. Jadi amalan ni lagi dia tak sedagah daging kita tu. Dia duk berasa mengeliat tangkap orang belakang. Sampai khabat dia dapat tahu ilaihim, kepada mereka itu, mereka itu manusia lah. Dan siapa-siapa mulazimin tadilah. Dan orang mulazimin tadilah. Orang yang sampai sama-sama dia dapat tahu, dia berstart situ straight dia baca. Sawa'un qara'aha asyakhsu inda naumihi au qablahu, sama ada dia membaca akannya, baca mana, baca surah Al-Mulk tadi ni, asyakhsu, oleh seorang tu, inda naumihi, di ketika mana waktu dia nak tidur, sebelum tidur lah, au qablahu, ataupun sebelum daripada dia nak tidur, mana malam lah. Contoh lagu ni kan, kita kata okey dia nak tidur ke 11, ada ke 10 tu dia baca siap-siap. Tak mesti kata nak tidur ke 11, 10.50 orang baca, ha, tak boleh gitu kan. Maknanya kata walaupun sebelum tu sikit, ha, tapi kalau baca petang tak mau, dia mau baca malam kan. Baca malam. Wa kadza suratus sajadah, ada sebahagian pendapat mengatakan macam tu juga orang yang melazimi surah Sajadah kan. Surah Sajadah alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika allahum yahtadun. Surah Sajadah kita dah baca pagi Jumaat kan, kita tak baca pun tu imam baca kan. Nah, tu pun masuk juga kan? Ini sebahagian, tapi ilmu kuat lagi lah kan. Kalau surah Sajadah ada khilaf kan, sebahagian ulama kata masuk. Wa man qara'a fi maradhi mautih, dan orang ni yang keberapa lah bilang ah kan, saya tak bilang ah. Wa man qara'a fi maradhi mautih, dan sesiapa barang siapa yang membaca fi maradhi mautih, pada ketika sakit matinya, yang ni sakit yang membawa kepada mati kan. Ah, makna dia duk sakit mati, start-start dia duk berasa kuilaih tu, dia baca apa? Surat Al-Ikhlas, akan surat Al-Ikhlas tu. Orang yang seterik dia baca surah Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad.
no? Wallahu ahad, wallahu ahad. Baca tu kalau kalau ada lah sanak saudara kita ke, adik-beradik kita ke, kawan rakan kita ke, apa pun. Kalau kita tengok dia tu pelan kuih berat, pelan kuih berat, dia abang lah. Kan kita, saya nak abang petua, boleh boleh kot buat hak ni. Baca apa? Adalah satu surah jangan tinggal hak ni sampai mati. Baca apa? Waktu baca surah Al-Ikhlas. Oh dia kata tak tahu. Kul huwallah, kul huwallah tahu. Tak apalah, tak baca ikhlas, tak apa. Macam kul huwallah jadilah. Ada surah. Tanya, kata tak surah ikhlas? Tak tahu. Kul huwallah habis tak? Kul huwallah boleh. Dia tak apa, tak baca ikhlas, tak baca kul huwallah. Kawan tu pun pandai kak, tanya tu kan. Dah tulah lah. Amai kul hu ya, kan. Baca kul hu. Sampai meninggal. Orang ni pasti tidak akan disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Tu istimewa sampai tokoh tu kul wallahu ahad. Baca tiga kali sebuah Quran tu. Sebab itulah saya sure lah dengan menantuk-tuk guru kita sebutkan. Sebelum kita nak tidur mengantuk lagu mana pun tiga kul ini jangan tinggal. Serba tiga kali. Kan. Ha, serba tiga kali. Lepas tu ludah tapak tangan. Jangan ludah betul ya. Kan. Ini ludah penuh ayat liak baru. Buat isyarat lah. Ha, gitu lah. Lepas tu usap-usap. Usap habis seluruh badan. InsyaAllah sihat apa pun kalau ni tak sampai. Kan. Eh dah, tak deh. Mengarut dia buat sendiri. Ni amalan seorang. Lepas tu kat orang tak ada. Anak kita tak apa lah. Kan. Bini kita sapu paham baca kediri ya. Ha ni, tutup kau cerita dulu kan. Tak ada kita sakit ujung umur. Baca kulhu tu. Baca kulhu tu sampai menantu dia kata tiba-tiba jatuh tasbih tau kat dah habis umur. Kan. Sebelum daripada tu kita keramat kat dah. Lama mimpi nampak cahaya turun daripada langit sampai turun betul dengan Mekah. Orang pergi tanya Syekh Alawi, apa alamat tuan? Dia kata nak meninggal seorang ulama lagi wali Allah besar di Mekah. Dia pun tunggu lebih kurang 2 minggu pada dia meninggal. Dia tanya Syekh Alawi, betul? Dah. Ada tua pada Syekh Alawi. Pada dia ni tunggu lah cerita kan. Tunggu balik tahun 62. Tak ada tak ada tahun 65. 3 tahun lah lepas pada tu. Yang tahu cerita saya menantu kat dah lah. Pada duduk teh riba kan. Baca kulhu dia tak ada tak cakap. Tak marah siapa tema pun tak marah. Wah ulama baca tasbih duduk jalan. Perut dia kata tengok tasbih saya tu. Dia tengok pada tak ada. Kan banyak hari lah gua kata waktu tu kan. Jadi kata aku teringat tasbih tu guru kita ni. Aku mai bagi kat hang. Tengok mes biji kat tu salah. Salah kata berkat. Saya simpan tak tahu dah. Boleh kat sebab kan untuk wudu tu cerita kan tasbih pada eh lama pegang apa pun berkat tasbih baca kulhu tu besar apa pula ni antara dia lagi wa man mata bi maradi batnihi, orang yang mati dengan sebab sakit perut, sakit punca daripada perut, kanser perut lah kan, ha, atau apa saja punca daripada penyakit daripada perut, sebab penyakit daripada perut ni teruk, usus ke kan, apa yang ada dalam perut kita ni, ha, punca daripada situ bawa mati. Dan tapi mati dia dengan dia redha lah dengan sakit dia. Kalau dia beratus tak dapat agak mampuih gua ni, oi duit habis 45 ribu, haram tak lega, celaka betul pok jual ubat tu tadi. Nyakit apa ni sampai terah-terah ni? Ih, aku heran sungguh yang malaikat apa hang ambil buanglah nyawa ni. Aku tak tahan dah ni. Ah, aku tu tak jadi. Kan. Tak jadi. Dia mau, dia redha. Kan. Berubat-berubat bukan kata menafi redha. Kan. Berubat. Dia berubat tapi dah sampai masa dah. Dengan bila kata awak tak berubat ni, saya redha lah. Waktu redha Melayu. Tak redha betul-betul tu. Ini mati dalam keadaan dia mengira-ngira pahala di sisi Allah dan dia meredai apa yang Allah timpakan ke atas dia. Ha tu antara dia lagi wal mayyitu fi zamani ta'un, orang yang mati pada zaman
yakni pada waktu berlakunya ta'un wabak. Dan masa berlakunya ta'un sabiran, hal keadaan dia ni seorang yang sabar. Dan sabar, sabar ni makna dia, dia tahan. Dan mulut dia pun tak kata, hati dia pun dia tak tak ada lintah pelik-pelik, tubuh badan dia pun tidak menggambarkan dia tidak meredai apa yang berlaku. Kadang-kadang dia tak cakap tapi dia lemah perut. Aku lemah lah. Yang kata COVID ni lho, awak demam pun tak tahu. Dia cari makan ketarah pun payah. Aku tak mahu. Terima Allah bagi. Baiklah, atas kita-kita pun dosa banyak. Sidi Ahmad Idris rahimahullahu ta'ala, muassis Tarikat Ahmadiyah kata, tidak berlaku satu bencana apa sahaja keburukan atas dunia kecuali dengan sebab dosa manusia lah Allah timpakannya. Ha, tu punca lah. Kan Allah uji pasal dosa. Dosa manusia ni terlalu banyak. Kan Allah nak cuci, nak kafarah dosa tu. Allah turun penyakit. Sebab su, hari ini maksiat sudah meratai lah. Kan tak mana bumi pun ada orang buat maksiat lah. Itu yang bala Allah turun. Muhtasiban, dan hal keadaan dia mengira-ngira balasan di sisi Allah. Dia duduk zaman ta'un, dia kira kalau kita tahan, kita tak ada komplain apa, berasa tak seronok lagu mana, kan, tak kita diuji begini pun Allah Ta'ala bagi pahala, kan, kita diuji begini pun kan Allah Ta'ala nak kafarah dosa. Dia kata tak kena ke hang, kan, gitu. Kan, kan dia kena, tak kena makna jangan meratuh lah orang yang kena. Sebab tu setengah orang hak tahan ni bila dia kena apa am tak apa, kan, kadang-kadang hak meratuh tu hak haram tak kena, meratuh lebih pada orang kena, kan. Ha, itu lagi tak dapat entang apa. Ha, syarat dia mati kena ta'un ke sawa'un tu'ina sama ada ta'mim, kan, dia syarat dia mati zaman ta'un, makna dia berlaku pandemik je ni. Sawat untuk ina, sama ada dita'unkan kan dia. Maka dita'un ni dia kena nyakit ta'un. Kan, kalau kita lah ni senang lah nak pergi, mudah nampak pasal. Sama ada dia kena COVID-19 pun. Kan, tak kira. Awlam yuta'an ataupun tidak di COVID-19 kan dia. Kan. Ha. Sama ada dia kena COVID, tak kena COVID, mati sebab lain. Ha, maksud oh. Tapi syarat dia duduk dalam zaman ujian begini, dia redha dengan Allah bagi. Ha ni. Balasan dia besar. Mati. Walaupun dia mati sakit lain, pergi hospital swab tengok negatif, tapi mati. Kan, awal-awal tu kena lega. Tu abang hantar esok, ayah nak balik ni. Kan, esok orang tanya pun kata tak ada. Mati ke apa? Tak tahu. Kan, bukan kes COVID. Walaupun begitu sekali, asalkan dia ni sabiran muhtasiban, dia sabar dan dia juga mengira-ngira pahala di sisi Allah. Sama ada tu'ina atau lam yut'an, ataupun dia kena ta'un, tak kira, ta'min, kan. Sama ada dia kena ta'un, dia kena COVID, atau lam yut'an, ataupun dia mati tak kena COVID. Banyak dalam masalah, kan. Eh, banyak orang yang mati COVID pun ramai, kan. Yang mati kangkis COVID pun ada, jatuh ke petai, kan. Susah cara rezeki, dia kata awak yang jatuh ke petai. Sebelum ni dia dia ni kait muktan lah, muktan tak dan naik petai dulu lah, kan. Musim lain dia tu, kalau tutup petai pun dia pakai tekan lobi dia buat lah. Mungkin tekan lobi, zaman tu. Tambah pula kita, kita kita ni satu Malaysia kan. Zaman musibah. Nampak raja tak boleh kan. Tak ada duduk pergi jabat, jabat dia pun bubak lah. Kan, pasal habis kena katuk. Tapi kena redha, jangan duduk kata apa. Ihlah, bila nak habis eh? Aku rasa teruk, kan. Berapa ni jabat zakat pindah. Dia duduk kira, kan? Jabat zakat pindah. Ha, sampai orang kena main pula dah. Kami banyak lagi orang lain nak pergi. Lalu gutu tak ada. Berah 14 kampit dia minta lagi, tak ada. Ha, ni nak-nak balasan mana, kan. Nah, orang nak bagi kita ambil, yang nak pergi minta jangan muka tak tahu malu, ha. Kan, ada-ada makal lah, ada-ada orang lain teruk dari kita ni. Kadang melahak ambil kesempatan pula, abang kata tambahlah pula, mudah tembak Facebook lah, tak ada benda makan. Tengok anak saya, awak makan plastik Maggi, kan, punya abang dah teruk. Ha,
bendera bukan setakat kata beluh depan rumah dan jamban pun dia penat. Ha ni saya tak tahu lah. Mutasibah lah. Mutasibah lah. Ha ni ya, ukur atas iman kita begitu lah. Kan nak kita nak balasan mana? Nak di sisi Allah ke? Kadang meratus aku tu, ish, apa bala metora-tora ni? Eh, aku lemah. Ha. Ayok kau tu pun. Mati aku tu tak kira apa. Eh. Allah. Wal mayyitu laylatal jumu'ati. Dan orang yang mati di malam Jumaat. Maksud malam Jumaat ni ada khilaf ulama lah. Sebahagian ulama mengatakan masuk dikira malam Jumaat kan kita dalam bulan Islam malam baru siang. No, macam kita lah. Ha, hari ni hari apa? Hari ni hari ambil hari tak tahu kan. Ha? Hari Sabtu. Ha, hari Sabtu tadi ni bila masuk Maghrib jadi Ahad dah. Dia Ahad tu dia malam dulu, esok baru siang Ahad kan. Ha, kita Islam ke tu. Kalau orang putih ni dia pukul 12. Kan kita sama Maghrib ya, tukar hari. Sebab tu kalender jangan tengok kalender hari tu. Kalau kalender 29 Khamis kan, jangan tengok hari Khamis kalau kata malam ni. Kena tengok hari 30 sebab apa? Malam dulu. Jangan kita biduk kira siang dulu. Kita ada bi'at jadi kira siang dulu kan. Malam tu ke 12. Ha, dah oleh Islam ni. Malam dulu tu dia sebut malam dulu. Kan? Sebab malam dulu baru siang. Bila masuk ni? Sebagai ulama mengatakan sama-sama gelincir matahari hari Khamis. Ha, punya nak bagi dapat fadilat. Hari Khamis, petang Khamis tu, lepas lohok tu, sama masuk lohok tu, tiba-tiba ada mati. Kira mati hari Jumaat. Tak kena soal tu. Besar hari Jumaat ni. Afdalul ayyami wal a'yad. Nabi kata, seafdal-afdal hari dan hari raya. Siapa dah? Hari Jumaat. Hari umat yang paling afdal sekali, iaitu hari Jumaat. Yang kira lah. Dan hari yang rapah. Semua kita kira atas itulah hari. Dan hari Jumaat yang paling afdal sekali. Malam Jumaat, malam yang paling afdal. Sebab tu sembahyang subuh, ulama kata yang paling afdal lima sembahyang, sembahyang subuh. Subuh paling afdal, subuh bagi Jumaat. Subuh bagi Jumaat nombor satu. Haa, no, sa'ung Jumaat ni. Itu kalau nak kira fadilat Jumaat ni, sudah banyak. No, daripada hari, ada tek-tek waktu dia, ada berapa janjian Imam Ghazali karang bak khususnya Jumaat. Imam Sayuti pada karang. Kan fadilat Jumaat ni, yang kata Jumaat Allah jamakkan di situ ada berapa puluh kelebihan. Jumaat ni maknanya perhimpunan. Himpun apa? Himpun segala kebajikan dan pahala yang ganda, yang besar. Tak hari Jumaat. Apa dah kelebihan? Oh, nak cerita Jumaat saja banyak kan? Itu besar Jumaat ni. Sisi Islam tu. Oh, hebat tak hebat? Bukan buat amal apa-apa ni. Harap mati Jumaat ni. Kau ni kan? Harap mati Jumaat. Kalau dia buat amal ni, Allah kau lebih lagi lah. Kan, hak ni kata hak ni hasil-hasil ni, bukan kata hak buat semua. Kalau dia buat semua, lagilah besar kan. Oh, sakit pun sakit, baca mul lagi kan, duduk dalam zaman ta'un lagi, mati pula malam Jumaat, bulan puasa pula lagi. Allah, mati pula, mati syahid lagi. Malam Lailatul Qadar, Allah tak tahu kelebihan dia. Ha, tu malam start daripada Khamis. Sebagai ulama kata asal. Sama masuk asar. Ha, tu kira Jumaat tu. Au yaumaha, ataupun mati hari Jumaat. Hari Jumaat kita maklum lah, sampai ngarit tu habis lah, masuk satu lah kan. Ha, tapi dia panjang Jumaat ni, dia panjang. Dia ambil daripada petang Khamis sampai masuk Maghrib malam satu tu. Panjang kan, lebih daripada 24 jam lah. Ha, pas Maghrib tak ada lah. Tengok mati pukul apa? Pukul 8. Tak ada rezeki lah. Mati Sabtu. Kalau simpan hari Ahad, masuk sekali tak? Ha, dia akan kira simpan, dia kira mati. Tu dia buat main royah sini. Walau lam yudfan illa yaumus sabti mathalan. Dan jikalau tidak dikebumikan dia, kan orang yang mati mayat malam Jumaat atau hari Jumaat tu, illa yaumus sabti, melainkan hari Sabtu baru simpan. Mathalan ay umasilulaka mathalan. Buat contohlah, kalau mati hari Selasa sama lah kan. Kita kata mati hari Jumaat, simpan hari Selasa. Pasal apa? Postmortem ataupun kes COVID ni kan tak selesai lagi,
Dia jadi mereka tak boleh lepas mayat. Ada kes lah contohlah. Dia mati contohlah seorang tu dia mati kena bunuh. Bila kena bunuh nak buat bedah siasat kan. Mereka pun nak buat siasatan. Mati kes Allah apa semua kan. Jadi kita waris nak ambil. Kalau gini kita nak ambil kan. Tapi nak buat macam mana benda tak lepas. Prosedur. Jadi kita pun terpaksa tunggu. Hari Selasa pun selesai. Walaupun dikumumikan hari Selasa sekalipun kan. Ataupun orang yang mati hari Jumaat waris tak jumpa. Dia bertaruh tak kan. Cari. Rupanya waris tu hilang siasat. Sama-sama cah nombor telefon nak berjabu. Kan telefon dia balik dia kata cik ni siapa-siapa tu. Cik saudara ni ke? Ha tu saudara saya Pak Menekan. Meninggal punya hari dah ni hari Jumaat tu. Walaupun lugu tu minggu lah. Dia masuk lah. Dia tak kira ke bumi hari apa. Dia tak kira masuk lahat hari apa. Dia kira mati. Wal majnunu alladhi lam yusbik lahu taklifun. Dan orang yang gila yang tidak didahulu baginya oleh taklif. Makna gila daripada awal. Dan kalau gila umur 40 dah baru gila tak jadi. Dan dia harap alim tak. Kan? Dia kena dia gila sebelum balik. Makna sama-sama cukup 12 tahun gila terus. Ini gila yang menghilangkan akal lah. Dengan gila yang menambahkan akal. Itu tak dikira. Adakah gila menambahkan akal? Ada tu cik kata. Gila betina banyak akal. Dia tak hilang akal. Itu dia banyak akal. Itu tak kira. Hak ni gila yang menghilangkan akal ni. Hak ni baru masuk. Itu sebab tu anak-anak ataupun adik-beradik kita yang kita kata apa OQ lah kan. Tak waras apa gitu. Dia alam dia sang tu kan. Dia dah dosa apa satu tak ada. Awas dia hilang dia lah syafaat kita tahu. Kita jangan nak pandang sini. Apa. Nak sabar eh. Tengok gitu. Depa tu istimewa. Di sisi Allah juga istimewa. Kan ada dosa orang sikit pun. Kita ni dosa berabuk. Ha tu. Tu ni antara dia. Wal ablah. Dan juga ablah. Ablah ni orang yang mati. Sedangkan dia tu seorang yang baik. Yang menguruskan harta ataupun siasah pada harta dia. Dan dia sibuk. Ataupun kita kata dia ni diberi tanggungjawab untuk menguruskan perusahaan ataupun menjalankan harta dalam perniagaan sebagainya. Dan dia ni mentadbir secara betul-betul ikut syarak. Payah tu. Bukan senang. Memang zaman lah kan. Tambah-tambah bila kita masuk pergi sampai ke tengah. Kita mau menguruskan perniagaan kita yang betul-betul syarak. Payah. Cakap ya. Kan. Patuh syarak. Pemuhung baik. Tersyarak. Betul lain badarin pun tak ngaji patuh syarak. Apa dia? Kadang tu patuh syarak. Cish. Itu tu gerak bunga. Kan. Bila ngaji tu wahab kan tak apa. Ni ada tu talibin pun tak ngaji. Patuh syarak mengikut mana? Syarak tak syarak. Syarak mengaji tengok lah. Kan. Payah. Sebab perniagaan tambah-tambah kita hari ni. Susah itu satu keadaan yang cukup mencabar. Apatah lagi kalau kita masuk projek. Susah ni. Susah dulu zaman fitnah macam lah kan. Tu kita dengan Allah semua tak senang. Kan? Nanti boleh lah. Ada bukan tak ada orang lah. Betul-betul memang dia buat betul. Kan? Tu soal pasal zaman mencabar lagu kita. Habis tu di antara beberapa golongan orang. Bila? Lagi cukup 40 kan? Ada orang? Saya tambah. Dan di antara orang lagi yang mana mendapat pengecualian daripada soal malaikat munkar dan nakir itu, iaitu orang yang mati di atas wasiat yang baik. Mati tinggal wasiat. Wasiat sama ada wasiat mulut ataupun wasiat bersurat. Wasiat sebahagian daripada harta aku ni aku sumbangkan wakaf untuk masjid ataupun anak-anak yatim. Baik tak? Baik. Dan sebab bab wasiyah wal wasaya dalam kitab-kitab fiqah maklum. Wasiat dia umum, wasaya dia khas. Wasaya ni berkaitan harta sahaja. Kalau berkaitan dengan pesanan yang baik kan, maka dia termasuk dalam apa nama wasiat ataupun harta pun panggil wasiat juga. Kan, dia panggil umum khusus. Kalau bab wasiat dia umum sama ada kebaikan
pesan dengan kebaikan ataupun kita pesan bersangkut dengan harta daripada masyarakat. Ni ayah tinggal ke hangpa duit, ayah bagi dah seorang sikit. Hak ni hak beda ayah ni, hangpa tolong ambil pi wakaf mana-mana masjid yang orang nak buat. Kan ha ni hak bahagian benang ayah sini, ayah wakaf. Dan hasil daripada sewa tu masuk kepada penduduk sekian-sekian, masuk kepada anak yatim sekian-sekian, contohnya. Tu wasiat. Kan wasiat mulut ataupun wasiat bertulis. Dan lebih baik didatangkan saksi buat wasiat. Ha, tu mati. Ataupun kita kata habis tak ada pun wasiat berkenaan kebaikan. Ayah nak pesan ke hangpa satu, kalau ke depan ni ayah tak ada, dan semayang jangan tinggal nah. Semayang jangan tinggal tiap-tiap malam. Hangpa nak tidur, adihlah pahaya ke ayah sama. Dan ayah harap hangpa ada duk kirim pahala ke ayah. Tu pesan baik tu. Nuh, jangan sampai tak pesan apa. Orang yang baik kan bi kata dia tidak akan berlalu malamnya begitu tanpa dia meninggalkan wasiat. Tinggallah tulis apa-apa kan. Saya mati tolonglah baca kulhu 1000 kali. Kan saya mati tolong cari orang semayang hadiah untuk saya. Itu pesan-pesan baik tu. Itu besar oh bab fadilat wasiat ni. Kalau nak cerita bab wasiat ni, tengok dalam kitab Al-Bajuri bin Qasim mana cerita bab fadilat ni. Kan? Yang anah dia panjang ni bawa siap. Ha, dalam tu cerita lah. Ha, tu yang gebar-gebar lah tu. Ha, tak, tak bilang pun tadi. Tadi bilang. Hilang-hilang punca tak bilang tu. Kan. Ha? 9. Ha, ni yang ke 10. Orang yang mengedarkan manusia. Makna orang yang mana menjadi kesukaan orang ramai sepanjang hidup dia. Makna dia ni kalau ada berlaku pemusuhan, pergaduhan, dia ni selaku tampil, selalu dia tampil untuk mendamaikan jadi baik balik. Kan kadang-kadang ada orang jenis tu kan, kalau jadi apa kisah di kampung ni, orang lain tak lepas pergi panggil dia. Waktu pun balik sengat begitu tak menggelai kan, salah balik pergi sengat begitu. Ha ni. Orang-orang macam ni ni kan menambahkan kesukaan dia pula, dia pergi tang mana pun orang suka bercampur. Al-mukmin ma'lufun. Nabi kata orang Islam, orang beriman yang sebenar, dia ini seorang yang amat dikasihi dan mudah didekati. Fara khaira fi man la ya'lifu wa la yu'laf. Nabi kata tidak ada kebaikan bagi seorang yang mana orang beriman, dia ni tidak mudah mendekati dan berjinak dengan orang, dan juga tidak, dia ni tidak dijinaki orang. Mana orang tak suka dia. Dia yang baik, dia ni mudah dekati orang, orang mudah mesra dengan dia. Dia pergi tang mana ni, kalau dia tak ada orang tak seronok kan. Kalau dia ada ni, dia ada satu kata cetusan kan. Kalau dia ada ni pakat seronok kan. Ha ni orang-orang macam ni ni. Ada apa-apa pun kalau dia masuk pi ya, orang lain pakat sengak kan, selesai kan. Orang macam ni. Fadilat dia ni idkhalu surur. Dia masuk kebahagiaan, keseronokan dalam hati mukmin. Ni balasan dia besar. Yo. No. Saya nak dapat authority macam tu bukan senang. Haa, letih no. Tak payah. Kita ni ada orang suka, ada orang tak suka. Kita lintas pun ludah pun ada. Tak payah lah kan. Lambat siang orang nak kata pasal dia. Kalau kita ni pi tang lain, pi kot diang, dia kata kita juga. Lepas tu banyak. Yang ke-10, orang yang selalu minta berlindung isti'azah daripada api neraka pagi dan petang. Kurang-kurang dia pagi 3 kali, petang 3 kali. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kurang-kurang dia sehari pagi 3 kali, petang 3 kali. Ha, ni dihimpun call-call semua ni ada kau apa semua banyak lah. Ha, ni orang yang suka, yang selalu mengamalkan dia isti'azah minta berlindung daripada api neraka Allah setiap pagi dan petang. Tengok tahu mana, tengoklah azkar banyak orang lah. 10. Yang ke-11, orang yang membaca akhir suratul hasyri 3 kali pagi dan petang. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dan sampai habis suratul hasyri tu. Pagi tiga kali, petang kita baca tiga kali. Tu. Dia pagi ni ulama kata start daripada terbit fajar sehinggalah zuhur. Sebagai ulama kata sampai ke 12. Noh banyak dia ulama mana bukan kata semata-mata subuh dan pagi-pagi duha tu pun masuklah. Dan petang pun dia ambil daripada asar sampai kepada maghrib pun masih lagi petang mungkin ulama kata. Dan tu masaan wa sabahan al-ghudwi wal asal pagi petang tu. Sebahagian riwayat dia tambah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim baru baca suratul hasyri dan habis sekali ulang kali yang kedua a'udzu billahi minasy sami'il 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah ila akhir al-ayah. Dan dalam hadis Imam Tirmizi sebut dan sambunglah awal tu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim law anzalna hadzal qur'an. Ha tiga kali. Ha makna tiga kali kita baca tiga kali a'u. Tu. Ada riwayat. Hadis riwayat ni Imam Tirmizi. Kan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim ni Ibnu Mas'ud bersebut. Tanya ya Rasulullah saya nak baca auzubillah ni lagu mana auzubillahi samia'al minasyaitan rajim. Dan sebagai ulama kata Nabi kata baca auzubillah minasyaitan rajim saja. Hadis Imam Ahmad kata boleh baca. Imam Ahmad dalam mazhab dia auzubillah samia'al minasyaitan rajim. Ha jangan duk tak sedih. Zah Hambali dah. Ha. Jangan duk tembak ni mak kan. Riwayat banyak. Dan orang yang baca ni Nabi kata Allah wakil 70,000 malaikat untuk selawat atas dia sampai ke petang. Kalau dia selawat pagi, kalau dia selawat belah petang sampai ke pagi kan. Malaikat 70,000 duk ucap selawat sampai pagi subuh. Sa'ur suratul hasyri ni. Kalau mana pun tiga kali buatlah seorang sikit lah. Ni kira saya awak main ni hak kita makan cekak ni kan. Kalau tak makan cekak tu hak tadi tu kat syuhada tu kata macam tak makan cekak tu kan. Taklah baca lah. Besar-besar tu. Dalam hadis Nabi kata kan, pagi petang macam sama ha. Kalau dia hidup sampai ke pagi esok, contoh dia baca petang kan, sampai ke pagi esok, malaikat duk selawat kat dia sampai pagi esok. Betul habis eh. Lepas pun tak sambung lah. Tengok hang baca tak baca pula kan. Kalau dia hidup mendapat doa daripada malaikat dan rahmat daripada Allah. Seandainya dia mati di waktu tu, mati dia dikira syahid. Oi besar kan, kan banyak ni ayat Allah ni besar, cukup besar fadilah ni. Ubah api 11 12. 12 orang yang selawat paling kurang sehari 100. Orang yang selawat sehari 100 Nabi jamin kan dia akan mendapat kelepasan daripada munafik. Allah cop bidai dia orang ni terlepas daripada munafik. Lagi pula dia ni aku bebaskan daripada api neraka dan hari kiamat kelak Allah letakkan dia bersama syuhada. Siapa dia? Orang yang selawat sehari 100. Buatlah. Selawat apa pun tak apa. Kalau ada makna lagi cantik. Kan kalau kita tahu maksud lagi cantik. Kan sekurang-kurang baca saja pun dah hasil fadilat. Ha. Ha, duduk dalam tajuk tu tak habis lagi ni. Buah nak penutup orang panggil bahat ni. Tapi macam begilah tu. Aku tak jangan. Allah subhanahu. Allah subhanahu. Allah subhanahu. Jadi kan. Elok kita ambil hak mana ijazah kat tu guru tu waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin ala ma wasi'ahu 'ilmullah kan. Betul dalam tarekat Ahmadiyah.
kan, Sidi Ahmad Idris, antara dia punya amalan-amalan yang menjadi rukun dia, iaitu selawat 100 pagi, 100 lepas subuh, sekali lagi selepas pada sembahyang asar. Ha, nampak kan, tu ada pimpinan Nabi pesan gitu. Dan dia jadi 200 lah kalau Ahmadiyah kan, lagi bagus. Tambah pula selawat kita hak lain, nak tidur malam-malam peganglah tasbih kan. Allah pada teruk pun takat 200-300 ni kalau lama kan tu kan. Tak ada nak hentak Facebook 3 kali balas siap kan. Boleh lah, insyaAllah tak pekat-pekat lah, tumpahan Tuhan bagi kesempatan dan peluang sekali saja. Siapa nak rebut, rebut lah. Siapa tak mahu rebut pun masing-masing lah. 100 no. 13 orang yang mati tenggelam dalam mayat, mati karam ataupun mati ditimpa runtuhan tu, termasuk tu 12 tu kan, mati runtuh, bangunan runtuh ke, tanah runtuh ke kan, mati pipi tanah runtuh, mati dalam runtuhan tu, fadilat dia tu, mati syahid. Mati dia runtuhan, mati dia, malaikat tak tanya. Dan menyakit jambin, menyakit jambin ni orang menyakit usuk, sakit belah usuk, kanser ke apa ke kan, luka yang datang daripada lambung usuk, ada menyakit-menyakit kan, usuk dia punya berilak. Tapi semua tu syarat ada redha lah kan. Itu yang ketiga belah, penyakit sulu. Sulu ni bukan sulu buah ada orang pes abah tu kan. Sulu ni penyakit yang mana dia kesit tubuh badan, daripada badan duk kemah-kemah, cengkung dia makan isi. Dan ada penyakit tu kan, tak kira lah dia jadi jiwa ke apa, tapi penyakit dia tu menyebabkan dia jadi kurus kering sampai badan naik kuning. Kita tengok hati kan, kadang-kadang orang mungkin hati kan, hati dia tak apa nak pusing lok lama-lama, dia badan kusuruh 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 daripada 100 kilo lebih tinggi 40 kilo pada. Kira hak kesit, tapi badan sampai jadi kuning. Dapat tu. Pasal apa? Sengsara. Sengsara menyakit gitu. As-sulu. Apa dah habis tu? Bilang tulis tak bilang, saya ada bilang lupa ke dah. 15. Yang ke-16, mati dalam dagang, makna mati di perantauan, rantau pergi cari rezeki mana kan, mati dalam, jangan kata mati dalam buangan tu pada sedap ni. Mati dalam perantauan, mati dalam perantauan, tak kira lah dia pergi nak ziarah ke pergi cari rezeki kan. Orang kata, orang tua kata dulu pergi bangsat, tambah kena pergi cari ilmu, mati. Kalau tak semayang tak ada nak kata apa, amat dekat celapak selalu lah. Itu dasar tu tak boleh tinggal lah. Dia pula mati dalam perantauan, tapi siapa dia? Ketua Wahabi. Tak ada barangan lah kot tu. Itu tak masuk buku. Yang ke-16, orang yang mati dalam demam. Demam pun sama. Ada dalam kitab Qurtubi sebut, Nabi sebut. Demam ni apa nama, berit ataupun rasul malaikat pun demam ni mati syahid pun kena redha. Pasal demam ni selalunya fungsi dah habis badan kita semua kan, daripada mata berayak, telinga berdengung, hidung hidung berungi, mulut pahit kan, gacau habis dengan rengkung sakit, main ke dada jadi penat, badan lenguh, suara pun hilang, apa semua hilang kan. Suara derah-derah cengik tu pun koroh lupa tu ya. Sopa ayam kena jerih yang hangat tu kan. Demam jangan sembang. Tu pun tu cuma tu sama dekat mut. Kalau kita redha, yang mana ya aku heran buat pergi beli ubat tengah dok tu haram tak lega. Laki tambah lagi. Cik mana tak mau. Makanlah, makan ubat. Ikhtiar kita tu tidak menafikan kita redha.
Yang ke-17 ke-18 mati kerana mempertahankan keluarga ataupun harta ataupun agama ataupun mempertahankan diri. Orang main nak buat lebih kurang, orang main nak rampas kereta, orang nak curi zaman perompak apa dulu kan. Orang nak main samun, nak darah kita bertahan, akhirnya dia yang terbunuh. Dengan sebab mempertahankan diri ataupun ahli keluarga ataupun harta yang utama agama. Kan? Itu semua. Dan orang main, orang tenggak dia paksa, tambah dia duduk negeri bukan Islam, dia paksa suruh masuk Kristian sampai sudah dia tak mahu, dia pun siksa, siksa, siksa sampai mati. Itu padahlah balasan. Ha. Dan Sumayyah Ammar Yasir kan, mak dia nama Sumayyah, lelaki bini kena paku tangan di padang padang pasir, dia biarkan kering bunuh begitu ya. Akhirnya dia pun paksa pula Ammar bin Yasir. Ammar Yasir kata tak apa, aku ikut agama hampa, aku patah balik daripada ajaran Nabi Muhammad. Pakat riuh semua. Abang kata Ammar Yasir dah murtad. Nabi kata tidak, aku kenal Ammar bin Yasir. Tujuan dia berkata begitu untuk melepaskan diri daripada dibunuh oleh musyrikin. Dia pasal dia fikir hidup dia ni ada lagi dia nak sumbang manfaat dalam agama. Bukan Ammar Yasir mengecut dah. Dan sahabat tak ada jiwa bacui eh. Bukan dia bacui kata sahabat Nabi. Jadi kalau kita cakap itu kemutat. Mana? Kalau kita cakap itu kemutat. Dia tu. Dia kena bagi paksa yang tak boleh lepas. Itu pula ancaman dia untuk menghilangkan nyawa. Hang-hang keluar. Hang tak keluar aku sepak. Itu dia. Hang-hang keluar. Kau pergi masa kat seminggu ya. Ha lari ya tunggu apa? Kan tengok seminggu mai pula. Mai duduk abang tadi tadi lari ya tunggu apa? Ha tu yang ke-20 bah. Mati dalam keadaan dibunuh. Dibunuh tu dengan sebab dia dipenjara oleh sultan yang zalim ataupun mati dengan disiksa. Macam para ulama dulu. Kan sultan-sultan dulu yang zalim, yang mana ada Mu'tazilah, yang mana banyak di kalangan ulama ahli sunnah yang dibunuh. Zaman Imam Ahmad, zaman Imam Syafi'i berlaku fitnah. Dan kerajaan Bani Umayyah ada jatuh mereka ni terpengaruh dengan Mu'tazilah. Akhirnya ramai ulama ahli sunnah wal jamaah yang dibunuh. Dan mempertahankan diri, Imam Muzani matilah menyerah. Lepas pada wafat Imam Syafi'i, Imam Muzani matilah menyerah. Pelopor dan pengembang utama mazhab Imam Syafi'i, Imam Muzani. Imam Syafi'i kata dalam ramai murid-murid aku, Muzani lah penyebar mazhab ini. Imam Syafi'i tahu lah. Imam Syafi'i wafat dia, oh, kitab dia serata sampai. Mukhtasar Muzani. Imam Buwaiti kurang sikit daripada Imam Muzani. Mesir lah semua. 20. 20 apa? Rasa banyak lah macam mana? 20? Ah, dah cukup eh. Nanti cukup. Dah cukup. Dalam ni berapa? 19. Lepas tu mati dibunuh oleh pemerintah yang zalim. Sama ada dihabas, mana dipenjara, dibiarkan kelaparan, ataupun mati dipukul. Macam Imam Ahmad kan. Nak pukul berapa tahun? 2 tahun lebih. Sebagai ulama kata 20 tahun Imam Ahmad merengkuk dalam penjara. Selain daripada dah dicaci maki, dikencin apa semua. Dia berjijak muka Imam Ahmad ni. Injak. Rendam ni cerita dalam manaqib ni. Dia berendam. Apa nama tu? Tali besi. Dan naik bara. Taibai belakang Imam Ahmad. Pingsan. Taibai dia putih tali seluar. Keluar tangan daripada bumi. Tangan mah. Tarik naik balik. Tak nampak aurat Imam Ahmad. Imam Ahmad pingsan lah. Koma. Jaga-jaga daripada koma. Jijak muka Imam Ahmad ni. Imam Ahmad. Sabar. Imam Syafi'i kata, aku minta dekat kamu Ahmad, kalau boleh baju yang kamu pakai sebab tu disiksa, berilah kepada aku. Pasal apa kata Imam Ahmad? Mudah-mudahan dengan sebab ni aku masuk syurga. Ha, tu Imam Syafi'i. Jasa besar Imam Ahmad tu. Punya baju dia pakai. Keluar dia ni daripada penjara ni, orang terpaksa patah dia memang nak lumpuh. Teruk dia kena. Tapi ulama kata sewaktu dia hampir lumpuh,
akibat dipukul dalam menyara semayang malam Imam Ahmad tidak kurang 150 rakaat. Imam Ahmad Ibn Hanbal tahu. Waktu dia sihat apa tak tahu. Satu-satunya salah seorang daripada mujtahidin yang masyhur menghafal 1,000,000 hadis lebih. Amat 1,000,000 hadis tu. Dia lawan dengan Mu'tazilah sampai kesudah Mu'tazilah tak mau selendang dengan dia. Akhirnya dia katakan, Mu'tazilah ni wahai sekalian para pemimpin Mu'tazilah, disebabkan aku telah berhujah dengan kamu dengan hujah-hujah yang begini pun masih lagi kamu tidak mau menerima, sekarang aku cabar kepada kamu, seandainya berlaku kematian di antara kita, sama ada kamu ataupun aku, mari kita lihat siapa yang lebih dimuliakan oleh Allah. Imam Ahmad cabar sampai tahu tu. Okey, para ulama sebut di Baghdad, sewaktu kematian Imam Ahmad, seluruh dunia Islam menangisi. Sehingga kan kapal yang ada di pelabuhan ketak tak boleh jalan dengan sebab semua amah hadiri semayang mayat Imam Ahmad. Dataran kapat manusia, jumlah dalam jumlah jutaan, berapa juta tak tahu. Masa tu kan ada telefon. Imam Ahmad mati, sayu satu dunia. Puan Mu'tazilah mengkit tabit ke tu ya. Kami selendak. Ulama kata di dekat sungai pelabuhan tu kan. Pelabuhan ni ketat kapal. Atas darat tak ada jalan, tak ada jalan langsung. Tak boleh lalu langsung. Ketat Baghdad. Letak kaki tak boleh. Tu Imam Ahmad. Mati Imam Ahmad tidak kurang daripada 20,000 orang lebih. Lebih daripada 20,000 orang Majusi Yahudi masuk Islam. Dia kata Imam Ahmad. Baca mana kait dia. Tak baca catu dia Imam Ahmad. Mati dia hari kematian dia. 20,000 Majusi masuk Islam. Tu kata Imam Ahmad. Mati dia. Ulama kata tidak ada sejarah di Iraq ulama yang kematian dia melebihi daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia hebat. Mati tu, mati kena ni. Tapi dia tak ni lah. Akhirnya dia dibebaskan juga. Tapi dia teruk lah. Dia panduh, dia teruk suruh. Yang ke-21, mati mutawarian, iaitu mati orang yang uzlah. Mati uzlah. Dan uzlah mengasingkan diri daripada dunia dan yang menghalang dia dengan Allah. Imam Ghazali uzlah. Daripada jadi rektor di Dimash, lari dia duduk di hutan, sampai di Syria duduk di satu Zawiyatul Ghazaliyah. Dan duduk di situ sampai dia puasa hampir 9 tahun, 10 tahun. Di akhir umur dia ada dan sempat kerang kitab Ihya Ulumuddin dan juga Bidayatul Hidayah. Itu sejarah-sejarah Imam Ahmad, Imam Ghazali. Dia puasa 10 tahun muda kerang ihya. Dan cerita ulama-ulama banyak uzlah apa tu. Uzlah paling tinggi duduk dengan manusia, hati uzlah ni nombor satu. Dan hak paling teruk, duduk tang lain, hati duduk terikat dengan orang. Itu lagi teruk. Baik yang duduk dengan orang. Badan yang uzlah, hati tak uzlah, tak kosong dia dengan Allah. Ataupun orang yang mati kena takam dengan binatang buah, kan, singa tu mati kan, dubuk orang. Ataupun mati dengan sebab digigit oleh binatang yang mempunyai racun dan bisa. Ataupun mati dia tersilap minum racun, sengsara kan, orang jamu racun kat dia, santau masuk racun kan, sang tak tanya malaikat, tak tanya mati kena kan. Tu mati kira racun lah dia mau racun lah, dia berkena ni tak ada, dia mau mati racun lah, santau ni racun lah, hantun jin lah. 23, mati dengan sebab sirak syaitan, mati kena rasuk syaitan. Dah sampai mati. Dengan kita kata rasuk ni nak tera mana, syaitan tu pergi lagi lega. Dah ada sampai mati pun lah. Dia boleh duk rampas nak ambil lah. Mati kena rasuk kan, kadang-kadang kesian tu, habis umur tu. Tak teruk pun. Ni main jin syaitan semua. Yang ke-23, 24, mati dalam penuh keasyikan, asyik dengan Allah. Ataupun mati dengan asyik sebab kasih kan, orang-orang yang dikasihi Allah. Mati menanggung rindu
mati dalam menanggung rindu ni. Tu dia. Malaikat tak tanya. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti sebut di dalam Tarikh Khulafa Ar-Rashidin. Kata Imam Suyuti, anak dia Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, dia kata kami tengok selepas daripada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar semakin hari semakin menyusut badannya. Badannya kesusut, kesusut. Di situ kami dapat tahu dia menanggung rindu sebab berpisah dengan Nabi Sayyidina Abu Bakar. Kan? Ha, tu. Dah lah kalau tak pasal itu pun dia dah Abu Bakar. Kan? Nabi nak habak untuk kelebihan menanggung rindu ni amat menyiksakan. Kan? Menyiksa apatah lagi menanggung. Banyak ulama-ulama dulu kadang mati-mati teringat untuk guru dia kan. Loh, sampai dia pun jadi Allah, orang mati menanggung rindu ni penderitaan, penyiksaan. Tambah kasih kat orang, orang soleh ni pula kan. Tapi jangan kita kalau lama dengan untuk guru ni teringat tu kan, teringat kadang-kadang jadi hidup segar mati tak mau kan, kan. Lepas tu yang ke-24-25 ni mati dalam menuntut ilmu, ilmu syarak. Dan pi serata dunia dan cari ilmu-ilmu syarak. Dan mati dalam menuntut ilmu. Ada pun mati dalam mengaji walaupun tak pi mana kan. Tapi duduk mengaji. Ha, je mengaji. Itu saya sebut dulu. Korang-korang semua sekali. Yang ke-25. 26. 26. Orang yang jadi muazzin yang tanpa ambil upah. Kan? Ha, dia tak mengenakan upah. Orang nak bagi dia ambil lah. Kan? Tapi dia nak bagi minta atau tak. Muazzin yang ihtisab Allah Ta'ala. Yang ke-26. Mati seorang yang mana dia seorang peniaga lagi soduk. Ha, ni. Peniaga yang benar dan jujur. Ayahu. No. Ayahu, kadang iklan tak sengah-sengah kan. Minumlah kopi, wow. Sampai ke bulan tu dia punya power dah. Cerin rambut-rambut pemohong baik tu. Tak makan berdengung tak sengah punya baik. Makanlah ini kan. Dia akan melancarkan darah. Makan-makan 3 minggu stroke. Banyak betul. Kan. Iklan tak sengah-sengah. Untuk mencegahkan COVID-19, gunalah Dettol. Mula-mula tu tak teruk orang cari vaksin tu kan. Itu pun pemohong semua tu. Minum milo anda jadi sihat dan kuat. Mengarut lah. Maka jadi kencing manis beramai. Makan milo. Nega mohong piang. Ha, 27 mati terbalik perahu. Dilmah. Yang ke-28 mati kena penyakit. Ha, mati penyakit apa pun. Kena penyakit tu. No, dia mati taklah. Ada orang hak mati tak ada penyakit pun kan. Ada hak mati kena penyakit. Penyakit apa pun. Redolah kan. Kadang-kadang bukan kata 3 serangkai, 7 serangkai dah kat dah. 7 serangkai. Saya biasa jumpa seorang tu di hospital. Dia tunjuk kat saya daripada kepala sampai ke kaki bekas bedah semua. Allah. Terfikir hebat Pak Long. Dia senyum tu. Tu Pak Long macam nak, tak apalah buat saya. Ih, kita duduk dalam perut. Ih. Selendah aku, selendah dah. Kan kita tak sanggup. Yang ke-27, 28. Ha? 30. Yang ke-30 mati seseorang sabar di atas cemburu yang sebenar. Cemburu. Mak ni banyak ada nak mumpal lah kan. Isteri-isteri Nabi semua cemburu. Tengok rasa-rasa macam ha, cemburu ni besar kan. Tambah-tambah ada banyak orang nak bini. Dia cemburu. Cemburu. Cemburu hak betul lah. Bukan kata cemburu membuta kan. Membuta tak boleh lah. Dan kawan tu keluar pergi beli teh air. Dia kata pergi balik rumah bini tu lah. Ha, nanti sat. Esok aku balik pergi lah. Kan. Tahu lah kita tua. Kan bunyi pun.
Cemuru ni besar lah kan. Dia cemuru hati patut padat lah. Sampai keluar tambak lembu pun cemuru mampui kan. Dia dah ngambu. Yang ke-30. 31. Mati dalam keadaan kasih atas keluarga Nabi SAW. Ni kita kasih kepada ahli keluarga Nabi. Sa'u kan. Siap setiap sanad itu terputus sanadnya kecuali sanad aku, Nabi kata. Kan. Salah silah aku ni. Kasih hati atas keluarga baginda Nabi. Dan tu kita ada selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Masuk dulu ni keluarga. Tiga puluh dua, mati yang berkata benar pada raja yang zalim. Dan dia sanggup menegakkan kebenaran walaupun dia tahu dia akan dikenakan hukuman bunuh sekalipun. 32, mati kena sihir ataupun mati keadaan mendadak dan mati terkejut. Periak tum kilat balas, terkejut dengan kilat tu, kena tak pun dapat tu. Oi, siksa. Dan yang ke-32, 33, mati orang yang membaca setiap hari 25 kali Allahumma barik fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik fil maut wa fi ma ba'dal maut. 25 kali. Hari. Allahumma barik fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa barik fi mi wa fi ma ba'dal maut. 25 kali. Tak banyak ah. Allahumma barik fil maut wa fi ma ba'da al maut. Lima kali. Amalan. 34. Orang yang mengekalkan sembahyang duha dan puasa 3 hari setiap bulan. Dan itu yang Abu Hurairah kata, "Ausini khalili bi thalathah." Dan telah mewasiat akan daku oleh kekasihku iaitu Nabi SAW. Apa yang pertama dia kata, Nabi pesan dekat dia supaya dia ni mengekali sembahyang duha. Yang kedua kata Abu Hurairah, bahwasanya an asumu thalathata ayyam min kulli syahrin, aku puasa 3 hari dalam sebulan. Ambil jawab-jawab tak apa. Kan? Ambil lah hari berapa bagi cukup sebulan, ada 3 hari. Sa'u, kalau boleh puasa banyak lagi lagi baguslah. 34, mati seseorang yang mana dia ni mengekali sembahyang witir. Witir besar. Sembahyang witir kan, kurang-kurangnya 3 rakaat. Sembahyang witir 3 rakaat setiap malam, sama ada dia hadir ataupun musafir. Tengok ambil tu dah. La ilaha illallah. 34 kan? 35? 35 tu? 36. Orang yang baca waktu dia sakit yang membawa mati itu, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Ha? 40. Sakit kita duduk tengok kuih pelambrat, kuih pelambrat. Lagi dia duduk boleh baca kan. Tak perlu macam mana. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Sang fadilat dia tu. Bilangan dia menyamai bilangan Nabi Yunus. Nabi Yunus 40 hari. 37. Orang yang mengekali mengamalkan sunnah di waktu fasad segala manusia. Ini besar. Dan kita masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi walaupun pada masa itu manusia mencela dan mencemuh kita. Malah diugut macam-macam pula. Ini zaman menjadi ke arah itu.
kan, apa hak Nabi sebut orang tak percaya, lebih pakai kajian saintifik lagi kan. Bekam, bekam tidak terbukti melalui kajian. Oh, zaman kita, kita pedih hati cakap tu, rasa pedih. Hang kata kat aku, hang kata kat Nabi aku kan. Yang ke-37 kan, 37 mati dalam keadaan dia mengekalkan wuduk. Kekal wuduk, kita keluar saja daripada tempat tu, air sembahyang kita sentiasa ada. Walaupun tak buat apa, ada naik motor pergi tengok, pergi cari apa semua kan, tentang apa, air sembahyang tak putih, besar. Yang ke-40 39 mati orang yang sentiasa memohonkan Allah syahadah dengan sidik dan ikhlas. Kan, itu doa kita minta supaya pengakuan daripada Allah kan berikan kepada kita, Allah bagi sifat sidik dan juga ikhlas. Yang ke-40 murabitun, ini ada dah tadi. Ada sebut dalam tu. Berapa semua? 39. Yang ke-40 orang yang ajak syahid, yang ajak talqin tu. Talqin tak kira kan? Haa, ajak talqin. Dalam hadis yang kira tu najin ni lah. Orang yang diajar talqin, orang ni malaikat tidak akan soal dia. Ulama kata sekurang-kurang talqin, dia ada sekurang-kurang, dia ada seafdal-afdal. Talqin yang panjang kita baca sebanyak 3 kali. Paling sikit kena baca talqin sampai tang babil mu'minina ikhwana. Kan, ya Abdullah, ya Abdullah ibn amatillah, uzkuril ahda alladhi kharajas alayhi minad dunya, hiya qawlu la, hiya shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna al-mauta haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna su'ala munkirin wa nakirin fihi haqqun wa anna as-sa'ah la'atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur wa innaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula wabil Qur'an imama wabil Ka'bati qiblata wabil mu'minina ikhwana. Takat tu eh, ha, tu paling sikit tu kan. Ha, kalau panjang lagi bagi, habis-habis tak ada takat tu eh. Lama kata sekurang-kurang, mana kalau kita baca hak ni habis kurang dekat orang yang mati tadi, insyaAllah kan, dalam hadis Nabi kata malaikat tidak akan tanya kepada dia sebarang soalan. Ani Allah yarham tu kata orang yang diajak talqin malaikat tak tanya. Hampa peganglah hak ni sungguh-sungguh tu kata. Ada hadis dia. Aduh. Sampai tahu lah tu paling kurang. Kalau baik kita baca sampai habisan. Aminha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kan banyak lagi sambungan dia kan. Ha, tapi sekurang-kurang dia wabil mu'minina ikhwana, sampai tahu tu lah. Tak punya mana saya kita kata tak dan 3 minit eh. Kan. Ya Abdullah ibn Amatillah, uzkuril ahda alladhi kharajas alaihi minad dunya, wa hiya shahadatu an la ilaha illallah la'atiyatu la rayba fiha, wa anna Allah yab'asu man fil qubur, wa innaka radita billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula, wa bil Qur'ani imama, wa bil Ka'bati qiblata, wa bil mu'minina ikhwana. Ya tu ya. Eh, tak ada 2 minit lah. Kan, lepas tu balik lah Pak Sid Mok pun balik kan. Kalau duk kira habis orang balik baru baca, Pak tu dia hambat, tak ada nak kata apa kan. Kita curi pulang sudah tu, habis kurang tak ada. Ha, habis itu. Ha? Boleh? Wahai Sukupulan bin Sukupulan, ingatlah olehmu perjanjian yang keluar kamu daripada dunia sewaktu masa dahulu, iaitu pengakuan kita la ilaha illallah kan.
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu rasulnya, dan bahawasanya mati itu adalah benar, dan bahawasanya jannah syurga itu adalah benar. Kan kita terjemah tak boleh kan? Boleh sama Melayu tak apa? Sunat ulang 3 kali. Habis. Nah, kita habis sikit lagi, nanti nak masuk bab azab kubur. Wa hikmatu su'ali, apa hikmah rahsia Allah menghantar malaikat ini untuk menyoal si mati ni? Izharullah, menyatalah oleh Allah Subhanahu wa taala ma akan barang kata mahu yang menyembunyikan oleh seseorang hamba al-ibad tu, hu akan ma tadi ni, ma kata mahu al-ibadu, an sesuatu yang disembunyikan oleh hamba itu akan dia, bila dia sembunyi ni fi dunia, dalam dunia dulu orang tak tahu. Ini hal ehwal orang munafik. No. Orang munafik. Satu, dia ada empat keadaan ni. Apa dia yang kata ma tadi ni? Bayan pada ma min imanin, daripada iman. Iman kita tak tahu ni, duduk dalam dada masing-masingnya. Iman dia tahu mana, dia beriman sungguh ke? Jadi iman ni bukan duduk pakaian kita, bukan duduk di percakapan kita. Iman duduk di hati kita. Keyakinan kita tu dengan Allah, keyakinan dengan agama tu. Oh, yang kata barang tadi kufrin, ataupun dia kufur, kita tak tahu dia kufur atau tak kufur kan, itu dia dengan Allah. Jadi soal tadi ni sama ada untuk Allah megahkan lagi Allah, ataupun bahasa kita kata untuk mengkantuikan kita lagi. Kalau orang kafir, kantui. Au ta'atin, ataupun seorang hamba yang taatkan Allah. Au maksiatin, ataupun dia banyak melakukan maksiat. Kalau maksiat, sangkut. Dan bila tanya, faibahi Allah, maka bermegah-megahlah oleh Allah bil mu'minin al malaikah, dengan orang-orang yang mukmin akan malaikat. Kan seandainya orang kata apa, si mati tadi ni berjaya jawab, Tuhan megah, Tuhan kata kamu tihatlah si fulan bin si fulan itu hamba aku yang beriman, hamba aku yang taat akan aku. Tuhan sebut depan malaikat tu. Kan ha, Allah bangga. Wa yufdihu ghairuhum, dan satu lagi hikmah dia, yufdihu ni boleh terjemah memalukan, ataupun kita kata pecah temelang. Kan bahasa budak lah kata mengkantuikan. Yufdihu, mengkantuikan akan yang lainnya. Kantui kan. Oh, hang haram tak percaya tu. Aku duk tengok hang kan main muka kan. Ha. Datang mana nilai kita situlah. Wal iyadzu billah, berlindung kita dengan pertolongan daripada Allah. Dan mudah-mudahan Allah lindung kita daripada puak yang diifdah. Ifdah ni puak yang pecah tembelang. Dan Allah permalukan dan memecah lagi tembelang. Bila kata kantui habis, kemudian kita akan sambung. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu azabul qabri wa na'imuhu. Kita akan masuk bab azab kubur dan nikmat kubur. Ini pun termasuk dalam aqaidul iman. Dan besar hari ini timbul dah orang yang tidak mempercayai wujudnya azab kubur, sebab dia kata tidak ada hadis yang sahih. Lajak sikit bawah tu, fali hadisin azabul qabri haqqun rawahu syaikhan. Bukhari Muslim riwayat. Paling kuat hadis muttafaqun alih dan syaikhan. Tu. Dia pergi selak dalam buku sejarah mana tak jumpa. Sejarah buku Pak Ma'on boleh tak jumpa. Teruk sungguh dah hari ni. Sedih kita lagu tu habis orang awam selalu. Allah, zaman fitnah. Orang pakai ramai, dia bubuh pukat dia, takkan tak sangkut. Lawan hangit tu. Dia kata itu memang sudah, itu simbolik, simbolik tengkorak apanya. Tengok segi Imam Bukhari, apa nama, ijtihad hadis. Ijtihad daripada ayat Quran. Walau tara idz zalimuna fi qamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Apa maksudnya? Di sini cerita banyak kan. Kan masalah dalam ulum Quran sikit kan, nak cerita sikit, tapi sedap bahasanya. Kan. Saya sini dia tafsir ni gitulah.
Bila masuk asyik ayat Quran, kita tengok murad-murad bila Allah, para ulama bahas berkenaan dengan soal beberapa perkara bersangkut dengan ayat-ayat ni. Oh, kita nampak kealiman para ulama. Tak, mereka punya bahasan, kita nampak jelas kan tujuan-tujuan murad ayat Quran. InsyaAllah kita akan sembuh malam Isra'. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu 'adzabul qabri wa na'imuhu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak tahu lama ke tak tanya. Faham semua. Bila buka soalan tak jawab pula kita. Tanya orang lain lah, pakar jawab. Tak nak jawab tak apa, nak pakar. Tak erti. Taklah tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali al-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hehehe.